Ini bisa di horizontal nggak, jangan
Belum masuk ya? Belum. Bisa ditelepon lagi nggak, bro? Super ya.
Ya, Pak John dan Pak Evan, saya sudah bergabung. Oke, mantap, mantap. Videonya tolong.
Okay. Selamat siang Sobat Kota, dan kita bertemu lagi di episode ke-22 Kongko Wisata. Dan kali ini kita dapat kehormatan, dapat host baru nih. Bro Heben, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Happy Sunday everyone. Mantap, mantap. Tetap sehat ya. Walaupun lagi PPKM, tapi tetap kita jaga stamina. Tetap makan vitamin, makan yang teratur, tidur yang teratur. Dan kali ini kita balik lagi ke destinasi dalam negeri nih, Bro Heben. Kita akan ke sedikit ke arah timur ya. Bukan sedikit lagi ya. Udah timur banget nih. Udah timur banget ya. Kita akan membahas Raja Ampat, The Four King. Waigeo, Misol, dan Beyond. Dan kita juga hari ini dapat kehormatan, dapat dua narasumber yang sangat-sangat menguasai destinasi tersebut. Sebentar, saya akan minta host Bro Heben untuk memperkenalkan. Tapi sebelum itu, saya ada beberapa announcement. Pertama-tama adalah, seperti yang Sobat Kota ketahui, sejak episode ke-12 yang lalu, Holy Land, kita Kongko Wisata sudah bertransmigrasi ke YouTube total ya, karena di Zoom tampilannya belakangan ini sudah tidak bisa full HD lagi, mungkin karena terlalu banyak yang pakai, terlalu populer. Tapi jangan khawatir, Sobat Kota tetap bisa berinteraksi dengan para narasumber, mengajukan pertanyaan, komentar, dan sebagainya via kolom live chat di YouTube selama acara berlangsung. Dan di akhir acara kita akan alokasikan waktu untuk sesi tanya jawab ya Bro Heben ya, di mana host Bro Heben akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang terpilih yang akan kemudian langsung dijawab oleh para narasumber. Terakhir saya ingin menghimbau teman-teman untuk subscribe, like, dan follow sosial media Kongko Wisata, dan tentunya rekaman acara ini tetap bisa ditonton ulang di YouTube channel Kongko Wisata. Demikian beberapa announcement dari saya, dan saya titipkan acara ini kepada Bro Heben. Silakan, Bro Heben. Oke, welcome Sobat Kota, luar biasa ya. Ini adalah satu momen yang luar biasa. Di hari ini kita akan menjelajah cukup jauh ke timur di ujung Indonesia, dan kita akan berkenalan dengan satu destinasi yang super duper luar biasa, namanya Raja Ampat ya. Di sini akan kita lihat dari Waigeo, lalu ada Misol, dan beberapa yang lain. Nah, tentu saja saya akan ditemani oleh atau diberikan informasi yang lebih detail lagi oleh dua orang. Ini kita undang dua orang raja nih dari Raja Ampat. Satu adalah Mr. Ricky atau Bro Ricky, beliau ini adalah pelaku atau pegiat pariwisata di sana, salah seorang tour operator. Dan juga ada Bro Ferdi ini, Bro Ferdinand, ini juga orang yang menguasai Raja Ampat, destinasinya luar biasa karena beliau adalah pemandu wisata yang asal Raja Ampat. He was born in Raja Ampat itself. Jadi dia betul-betul keturunan dari Raja Ampat. Jadi ini raja yang lain nih. Jadi kita punya dua raja nih yang untuk menemani kita hari ini. Dan ditemani dua raja ya, kurang dua lagi ya Bro ya. Oh ya, orang luar biasa nih, dari empat raja dapat dua itu udah luar biasa banget ya. Kita belum dapat empat sih, karena masih dicari yang dua raja ini yang berkuasanya cuma dua ini, yang lainnya masih tersembunyi. Nah, kita teman-teman sekalian, Sobat Kota, kita ini sebetulnya difasilitasi atau disupport juga oleh satu online travel agent, travel assistant, yaitu adalah Onta. Ya, jadi online travel assistant ini adalah satu aplikasi yang Sobat Kota bisa download ya, dari baik itu dari Android maupun dari Apple. Nah, ini bisa langsung di-download sekarang juga, ambil HP langsung download ya. Dan kenapa? Karena penting kalau Sobat Kota suka dengan jalan-jalan, traveling, dan sebagainya. Ini adalah satu sosial media juga, di mana kita bisa sharing, berbagi pengalaman, dan sebagainya. Jadi, bayangkan Sobat Kota, banyak teman-teman yang tergabung di Onta ini, mereka berbagi pengalaman. What to do, what not to do, what you can get, apa itu semuanya ada di online travel assistant ini. Jadi, ini sosial media juga, tapi juga marketplace. Jadi, Sobat Kongko Wisata yang nanti
bergabung di Onta, download aplikasinya juga bisa berjualan nih di ONTA, yaitu Onta, Online Travel Assistant. Di sana mungkin kita bisa ketemu produk-produk, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini satu fasilitas yang saya rasa sobat-sobat Kongko Wisata, sobat-sobat kota bisa download sekarang. Ya, kita akan bisa melihat berbagai produk yang luar biasa, tapi juga yang paling penting adalah ada sosial medianya di mana sobat kota bisa berinteraksi nih. Ya, umur tanya apa, nanti akan dijawab dan sebagainya. Dan yang tergabung ini bukan hanya tour leaders, bukan hanya mereka penggiat pariwisata, tapi orang-orang lokal juga yang ada. Jadi kita bisa dapatkan berbagai informasi pariwisata, kegiatan pariwisata. If you love traveling, you should have this application. Ya, jadi langsung kita lihat video singkat dulu ya, bro, ya. Iya, silakan. Ini video singkat tentang online travel assistant. Ya. Oke, jadi kembali sobat kota, jangan lupa langsung download. Jadi please HP-nya ambil, smartphone-nya ambil, langsung download ya. Bisa di Android, bisa di Apple ya. Jadi luar biasa sekali. Oke, sekarang kita masuk nih ke destinasi yang akan kita tuju ya. Jadi saya rasa kita minta dulu Bro Ricky nih untuk memperkenalkan diri mungkin ya. Lalu Bro Ferdi, setelah itu baru kita akan lihat destinasi-destinasi yang ada. Silakan Bro Ricky. Ya, selamat siang Sobat Kota. Saya Ricky, nama lengkapnya Yudis Ricky Suharto, depannya Ricky. Saya owner dari UT Denjatur, basisnya di Sorong. Sudah melayani customer sejak 2011. So, di sini berdiri sebagai narasumber dari Kongko. Yuk kita Kongko. Yes. Ada yang mau ditanyakan, feel free to ask. Kita santai aja di acara ini, kita gali dan kita kupas mengenai Raja Ampat. Salam ya. Pariwisata. Oke. Oke, silakan Bro Ferdi. Wah, ini ada contoh-contoh grup-grup yang pernah dihandle ya. Yang mungkin oleh Otidensa ya. Ya, tolong dijelasin sedikit Bro Ricky. Mungkin Bro Ricky ya. Silakan. Oke, ini adalah profil dari travel kita. Kita punya IG adalah Discover Raja Ampat, tapi untuk nama tournya adalah UT Denjatur and Travel. Kita sudah melayani dari 2011. Beberapa klien kita itu banyak ya, mulai dari Dudaya Tour, Antapaya Tour, Bayu Buana Tour, itu kami local agent-nya mereka. Lalu untuk tamu-tamu yang kami bawa itu beragam, mulai dari kedutaan besar, kementerian, kepolisian, sampai dengan tingkat perusahaan seperti Sismec ataupun Astra, Auto 2000 dan sebagainya. Oke, wah luar biasa. Ya. Udah, pokoknya kalau dihandle Bro Ricky pasti terjamin lah ya. Kita udah nggak perlu lakukan lagi. Tadi udah 10 tahun pengalaman. Jadi kalau diumpamakan bahwa Raja Ampat ini semua destinasi udah di dalam genggaman, karena 10 tahun itu 10 jari udah menggenggam semua potensi-potensi yang ada di Raja Ampat. Nah sekarang kita akan berkenalan dengan Bro Ferdi ini. Bro Jono mungkin bisa lihat profil Bro Ferdi. Oke, ini Ferdinand di Mara. Silakan Bro, sampaikan. Oke. Sobat Kota, perkenalkan saya Ferdinand Dimara, biasanya dipanggil Ferdi. Saya aslinya dari Raja Ampat. Di sini saya sebagai salah satu local guide di Raja Ampat, dan saya juga sering membuat tamu bersama Isu Jinca, bersama Pariki, dan saya juga sering bawa tamu dengan menggunakan kapal pesiar. Jadi dari berbagai negara, saya sering menjelajahi bumi, khususnya bumi Papua, bukan hanya Raja Ampat, bumi Papua. Jadi kami selalu berputar dengan kapal pesiar dan tamu-tamu asing juga. Dan ya, saya aslinya dari Raja Ampat. Jadi untuk mau bertanya sobat kita ataupun kita mau mengupas sedalam-dalamnya tentang Raja Ampat, don't worry, just let us know. Jadi jangan khawatir, kita usah jadi kami. Di sini ada saya secara pribadi dan juga ada Pak Riki.
Jadi Sobat Kota, nggak usah ragu-ragu, yuk kita kongko yuk. Oke, ya. Bro Ferdi ini punya homestay juga nih, ya, Bro Heban. Nanti ada, kita tanya-tanya ya. Iya, ya. Ada Subah homestay ya. Ya, Subah homestay. Ya, benar. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Nah, teman-teman, kita minta nih Bro Riki untuk menjelaskan nih Raja Ampat tuh gimana sih kalau kita ke sana ini kan Bro Riki di Sorong nih. Kita mau ke sana tuh gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita dari Jakarta atau dari mana gitu? Silakan Bro Riki. Ya, makasih kesempatannya Pak Heban. Jadi Sobat Kota, kalau kalian ke Raja Ampat itu kalian harus ke Sorong dulu. Nah, untuk mencapai Sorong itu ada pilihan yang paling logis adalah dengan menggunakan pesawat. Nah, pesawat sendiri umumnya ada dari Jakarta atau dari kota lain, itu ada yang langsung. Kalau dari Jakarta ya ada yang langsung direct flight ya. Umumnya tengah malam ada juga yang lewat Makassar. Kalau dari Surabaya, dari Jogja, dari Semarang, ataupun dari Medan, itu kebanyakan hubnya adalah Jakarta dan Makassar. Itu. Nah, ini adalah profil dari Bandara DIO, Domine Edward Osok, tokoh utama, salah satu tokoh masyarakat di Sorong, Malamoy. Ya, ini bandara kita udah modern, udah bagus, nggak kalah dengan di Jawa. So, jangan ragu ke sini. Ya, ada maskapainya, ada Sriwijaya, Batik Air, dan Garuda. Air Asia ada, tetapi untuk sekarang masa PPKM pandemi ini kayaknya. Oke, jadi Sobat Kota, tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 airlines yang melayani. Sementara ini ada 1 Air Asia masih menunggu masa PPKM selesai. Nah, tadi juga dijelaskan untuk penerbangan itu perlu ke Sorong dulu ya. Jadi dari Sorong baru nanti Sobat Kota bisa menjelajah ke Raja Ampat. Jadi ini adalah kurang lebih destinasinya. Dan mungkin Bro Ferdi bisa jelaskan, Bro Ferdi, bagaimana nih kalau kita tiba di Sorong mau ke Raja Ampat, gimana kira-kira? Karena sepertinya Bro Riki fresh nih. Oke, jadi kalau Sobat Kota sudah tiba di Sorong, ada 2 alternatif yang bisa kita gunakan ke Raja Ampat. Pertama, ada kita bisa menggunakan kapal feri atau bisa dibilang kapal cepat. Dan kapal cepat itu pelabuhannya ada namanya pelabuhan rakyat, kita gunakan. Kemudian yang kedua, kita bisa charter boat. Nah, charter boat ini berarti secara private. Nah, jadi kalau kapal cepat itu ada 2 pilihan tempat duduk, ada VIP dan juga ini seperti ini nih kelihatan kapal cepat ini. Nah, ada VIP dan juga ada ekonomi. Otomatis kalau VIP dia terbatas dan space-nya lebih agak sedikit lebih luas lah. Kemudian kalau ekonomi ya kita juga harus bergabung bersama masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Raja Ampat yang selalu bolak-balik Sorong Raja Ampat seperti itu. Kalau private boat berarti dikhususkan untuk kita. Perjalanannya kurang lebih sekitar 2 jam, baik kapal cepat maupun juga speedboat. Oke, jadi kalau kita baik itu charter maupun kapal cepat, 2 jam lah ya. Dan tadi ya, dijelaskan bahwa ada VIP, ada ekonomi. Yang VIP mungkin ya fasilitasnya lebih bersih mungkin ya, karena tidak dipakai oleh umum, karena dikatakan di ekonomi itu ada 300 orang, jadi kalau di VIP kan nggak terlalu banyak, jadi mungkin fasilitasnya lebih terkontrol lah, terjaga ya dibandingkan dengan yang ekonomi. Oke, okay. Ya, nah kita akan lihat nanti Sobat Kota kepada destinasi yang ada ya. Oke, kita akan lihat, tadi kita sudah lihat Baligo, tapi satu hal yang perlu disampaikan mungkin oleh Bro Riki. Ini kan Raja Ampat ini terkenal sebagai the triangle deh untuk coral reefs dunia. Jadi apa nih yang keistimewaannya Raja Ampat nih, Bro Riki mungkin bisa sampaikan? Ya, maaf tadi terputus karena koneksi. Ya. Selamat datang di Timur Indonesia. ya, kita memang ada di pusat segitiga coral dunia. Itu kita bergabung bersama dengan Malaysia dan juga Filipina sebagian Malaysia ya. Apa sih keistimewaannya di daerah segitiga karang dunia ini populasi untuk karangnya itu lebih padat dan lebih bervariasi daripada di daerah lain. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau ke daerah lain yang misalkan
di area Bali ataupun di lainnya itu tidak sebagus di Raja Ampat gitu loh. Dan itu sudah saya buktikan langsung ketika saya traveling, baik itu ke Manado ataupun ke Bali. Memang bukan maksud meremehkan ya, tapi memang mereka masih bagus, cuman beda dengan Raja Ampat. Dari populasinya, dari kepadatannya, dari variannya, itu berbeda. Itu Pak. Jadi Sobat Kota, kita lihat ya potensinya luar biasa ya. Jadi tadi kita udah dijelaskan bahwa ini adalah the heart of the coral triangle. Jadi ini kalau ini adalah the heart of coral, ya heart itu adalah suatu bagian yang paling penting dari apapun. Jadi kita bisa lihat ini adalah suatu yang bisa dinikmati dengan luar biasa. Oke, Bro Jono, mungkin bisa kita ke tempat destinasinya. Mungkin beberapa sobat kota udah nggak penasaran apa sih yang bisa gue lihat nih di Raja Ampat ya? Apa sih yang bisa dilakukan di Raja Ampat? Bagaimana sih? Mungkin perlu ditambahkan sedikit, Bro Heben, yes, bahwa biasanya ke Raja Ampat itu kalau misalnya waktu terbatas kita harus pilih ya, mau ke pulau-pulau yang di bagian utara. Oh, iya. Atau ini Bro yang selatan gitu. Silakan. Coba ya, Bro Riki. Ya, mungkin ya, Bro boleh Riki, di peta sebelumnya Pak John. Pak John, di peta sebelumnya. Nah, sorry, ada lagi. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat peta ini, Kabupaten Raja Ampat itu berada di sebelah kiri dari Sorong. Nah, itu apa namanya? Disebut Raja Ampat karena dia terdiri dari empat pulau besar. Ada Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Nah, destinasi Raja Ampat sendiri itu terbagi jadi dua, utara dan selatan. Kalau utara itu yang Wayak, Pianemo, dan sebagainya, itu lebih dominan daripada di Misol. Kalau di Misol itu disebut dengan Raja Ampat Selatan dia. Jadi kita harus memilih destinasinya mau yang utara atau selatan. Bisa nggak digabung? Bisa tentu saja, tetapi kita perlu spend money lebih dan kita perlu spend time lebih gitu ya. Waktunya. Iya, waktunya. Oke, dan jadi, istimewanya Raja Ampat itu wilayahnya itu 46.000 km persegi, 80%-nya itu adalah perairan. Jadi sangat luas, sangat kaya. Oke, jadi Pak Riki tadi katakan bahwa mungkin dilakukan untuk melihat baik itu utara dengan selatan. Nah, mungkin Sobat Pengokok Wisata, nih, Sobat Kota ini perlu tahu yang utara itu bedanya dengan selatan itu apa sih? Misalnya, kalau saya ke utara, apa ini yang kita bisa dapatkan ini? Kalau selatan apa? Nanti baru kita masuk nih ke di utara beberapa objeknya, di selatan baru kita lihat beberapa objeknya mungkin. Gitu kali ya, agar kita bisa lebih jelas nih. Saya ini mau ke utara atau ke selatan? Nah, kalau misalnya kita lihat, waduh, pilihan ke utara bagus, ke selatan, kira-kira berapa lama nih kalau mau semuanya kita ambil gitu? Boleh. Berapa boleh, lama yang silakan perlu? Kalau semuanya minimal sih 8 malam ya, kalau kita sarannya. 9 hari lah ya. Ya, 9 hari, 8 malam. Oke. Okay. Nah, ini Sobat Kota, ini ada entrance fee. Bisa jelaskan Bro Ferdi mungkin. Karena kan Bro Ferdi operasional nih, jalan-jalan dan sebagainya. Ini entrance fee-nya gimana nih? Apakah bisa kita masuk ke daerah Raja Ampat tanpa entrance fee? Karena kan itu alam terbuka, jadi pakai boat bisa nyeludup kemana, lewat kemana, itu nggak ditahan atau gimana? Baik, Sobat Kota, jadi kalau kita ke Raja Ampat, ada namanya entrance fee atau tim Raja Ampat, ada dua berbagai harga untuk baik domestik maupun mancanegara. Nah, jadi pertama fungsi dari entrance fee ini adalah untuk menyupport masyarakat Raja Ampat juga dan sekaligus dananya digunakan untuk perlindungan laut atau tourism environment. Jadi itu digunakan untuk, jadi Sobat Kota sekalian berlibur ke sini, Sobat Kota juga tanpa sadar sudah berkontribusi dalam perlindungan tentang biota laut yang ada di Raja Ampat. Kemudian harganya itu kalau untuk internasional, fee-nya itu harganya sekitar 1 juta. Kalau yang Indonesia atau yang domestik itu 500.000. Nah, jadi fee-nya model seperti tadi. Jangka waktunya selama 1 tahun. Jadi Sobat Kota, contohnya Sobat Kota datang hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 25 ya. 25 Juli. Berarti selama 1 tahun Sobat Kota datang, itu Sobat Kota tidak harus perlu membeli SIM lagi karena fee-nya berlaku sampai 25 Juli 2022. Ya. Nah, dan, jadi itu tadi ya tentang juga kontribusi untuk perlindungan dari destinasinya sendiri ya.
Nah, kalau ngomong-ngomong soal perlindungan nih, apa sih Bro Ricky atau Bro Freddy, saya nggak tahu siapa yang mau kasih nih, apa sih what to do and what not to do, don't and do-nya kira-kira? Barang-barang yang penting dibawa apa dan supaya bisa jelaskan, tolong. Silakan Bro Ferdi jawab. Ya, operasional Bro Ferdi, operasional di lapangan. Oke. Kalau Bro Ricky ngitung. Oke, jadi baik. Jadi ini sobat kita bisa lihat di layarnya, ini ada barang-barang yang penting yang dibawa, sunblock dan apa ya? Topi sunblock itu karena perlu diketahui oleh sobat kota bahwa di Kajian 4 itu salah, selain dia ada memiliki keanekaragaman negara kemasan yang sangat kaya, dia juga ada di bawah garis khatulistiwa sehingga panasnya itu ya lumayan panas. Nah kemudian topi, dan tentunya kami di Kajian 4 sangat melarang atau merejus untuk setiap wisatawan yang datang ke sini untuk menggunakan plastik. Jadi kami menyarankan untuk tumbler itu jangan lupa. Kemudian ada dry bag dan ya barang-barang yang seperti yang ada di sini yang sobat kota perlu ambil. Kemudian sobat kota lain tentunya lokasinya jangan membuang sampah. Ya. Oke. Mungkin Bro Ferry agak sedikit masalah di jaringan sedikit. Nah, Bro Ricky, saya lihat di sini ada satu nih. Apa untuk SIM card yang balik cuman ada, apakah memang ya. Telkomsel aja mungkin yang bisa barangan dimana. Nah itu salah satu ya Fer, mungkin saya ambil alih sebentar, saya intro. Untuk SIM card itu memang bukan kita mau endorse ya. Tetapi memang yang like or dislike, kita hanya Telkomsel aja yang bisa beroperasi dengan normal di Raja Ampat. Itu. Okay. Dan sudah 4G di beberapa titik, sudah 4G, tapi memang ada beberapa titik itu yang memang masih blank spot, kita nggak bisa akses. Yaitu nature, karena Raja Ampat kepulauan 1846 pulau, nggak mungkin di semuanya itu ada sinyal gitu kan. Belum mungkin maksudnya, ya. Bukan nggak mungkin ya, belum ya, mungkin. Iya, belum nanti sampai saat ini. Oke. Okay. Nah, oke okay, itu tadi yang disampaikan. Nah, ini penggunaan aturan penggunaan tumbler yang mungkin Bro Ricky bisa jelaskan. Ya, jadi dalam rangka kemarin pada waktu diluncurkan pada waktu Festival Raja Ampat 2018 itu kita ada gerakan untuk mengurangi sampah plastik. Tentunya kita sebagai smart traveler itu juga mendukung upaya ini. Jadi sobat kota kalau mau ke Raja Ampat ataupun ke daerah lain yang wisata alam, kita sangat sarankan untuk menggunakan tumbler dan isi ulang. Ya, karena itu mengurangi sekali sampah plastik yang di darat maupun di laut. Ya, kita dukung gerakan ini di Raja Ampat sendiri untuk operator wajib menyediakan air galon sebagai sarana isi ulang bagi tumbler. Nah, kalau sobat kota misalkan nggak sempat beli di Jakarta atau di daerahnya, boleh nanti info ke kita untuk kita support tumblernya. Ya. Oke, itu ya, beberapa. Itu. Ya, sip. Jadi kita udah ngerti nih sobat kota ya, aturan main kita kalau ke Raja Ampat apa ya, what to do, what not to do gitu ya. Jadi kita sudah jelas nanti juga apa beberapa hal tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita mencapai Raja Ampat. Jadi tempat sobat-sobat kota udah mulai bisa nih mencoba merencanakan perjalanannya. Nah, untuk tahu apa saja yang kita bisa lihat nih atau kita nikmati di Raja Ampat, nah kita akan lihat nih beberapa destinasinya. Kita mulai dari mana dulu nih Bro Jono, dari utara dulu kita, atau dari setelin video singkat dulu nih Bro, mengenai Raja Ampat. Silakan. Oke. Okay. Kita nikmati dulu si video singkat Raja Ampat dulu ya. Wah, keren.
Okay, Sobat Kota, kalau kita lihat tadi videonya menantang ya, maksudnya keren-keren dan sebagainya, tapi tadi kita lihat juga ada beberapa yang mungkin Sobat Kota pikir, aduh berat ya ke sana, ada naik ke bukit dan sebagainya. Nah, kita perlu tidak berasumsi dulu nih sebelum kita jelasin dijelasin oleh Bro Ricky dan juga Bro Ferdi nih bagaimana untuk bisa ke berbagai destinasi tadi yang kita ditanyakan di video. Nah, kita mulai nih, kita akan lihat satu-satu nih beberapa destinasi. Kita mulai dengan Pianemo dulu ya. Kita akan dari Pianemo, baru kita akan ke tempat-tempat lainnya. Karena ini adalah highlight-nya. Silakan Bro Ricky atau Bro Ferdi, silakan. Ya, mungkin saya duluan, nanti Bro Ferdi bisa diwayak dan conservation. Okay. Ya, ini adalah destinasi pertama kita di Pianemo. Pianemo ini disebut Little Wayak. Nah, di sini destinasi ini cukup menjadi wisata wajib karena jaraknya itu dekat sama Waisai, ibu kota dari Raja Ampat. Jaraknya dekat sekali. Ini adalah tempat yang aman karena di sini tangganya, stepnya itu kita naik 340 anak tangga dan semuanya udah pakai tangga yang lebar. Safety-nya bagus sekali di sini. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita di Pianemo adalah persayakan untuk mengambil foto itu kepada guide Anda. Karena guide Anda tuh tahu di mana tempat-tempat untuk mengambil foto supaya kelihatan bagus. Tentunya untuk menghasilkan foto yang bagus perlu kerjasama dari Anda-Anda semua, terutama yang bergerak dalam grup ya. Usahakan jangan bergerombol, gantian, begitu kan. Dan tentu saja yang paling penting adalah safety. Boleh foto bagus, tapi safety tetap nomor satu. Jangan duduk di atas kayu atau di atas sandaran itu, ataupun berdiri ataupun lompat ya. Kita strongly melarang itu ya, prohibit itu. Jangan sampai karena eksis foto lalu membahayakan itu ya. Itu mungkin boleh destinasi selanjutnya. Pak John. Oke. Okay. Ya. Ini adalah Telaga Bintang. Nah, Telaga Bintang ini disebut Telaga Bintang karena dia kalau dari sudut atas itu kita bentuknya itu menyerupai telaga yang menyerupai bentuk bintang, formasi bintang. Nah, ini jaraknya back to back dengan Pianemo. Kalau kita naik kapal itu hanya 2 menit, 3 menit. Jadi ya, asarnya kalau Anda mau berenang pun bisa gitu loh, karena ini satu daerah. Nah, kalau di Pianemo tadi Anda menggunakan tangga, kalau di Telaga Bintang ini Anda mendaki Bukit Kars. Jadi Anda berpegang pada batu-batu karang dan Anda di situ ada stepping-steppingnya batu karang yang sudah dihaluskan dengan semen. Jadi ada stepping-steppingnya tapi masih alami, tidak menggunakan tangga. Dan di sini kapasitasnya itu maksimal hanya 10 orang. Jadi Sobat Kota, kalau Anda bergerak dalam grup yang besar 20 orang, 30 orang, pastikan Anda tahu aturan mainnya. Kenapa sih 10 orang? Karena di sini kalau di foto ini Anda lihat ini medannya terbatas. Di atas itu agak dangerous gitu ya. Safety-nya agak kurang. So kita batasin 10 orang, 10 orang nanti turun, yang 10 orang berikutnya naik gitu ya. So ya. Itu cara untuk menikmati traveling tapi sambil tetap memperhatikan safety-nya. Iya, atau sepakat giliran ya, yang satu ke Pianemo dulu, yang satu ke Telaga Bintang dulu baru swift. Biasanya gitu ya. Itu, biasanya gitu, kita ya. Begitu. Iya. Kita bisa gitu. Oke, siap. Oke, silakan. Wah, ini Telaga Bintang ini keren ya. Keren. Keren abis ya, bagaimana. Nah, ini silakan. Ini ada Pulau Rufas. Kalau Pulau Rufas ini di pintu masuk dari Pianemo. Kalau Anda lihat di gambar yang atas ya, kanan atas, itu di belakang pulau yang di belakang itu adalah Pianemo. So, Pulau Rufas ini letaknya berdekatan dengan Pianemo, masih menjadi satu lokasi. Nah, Pulau Rufas ini yang di gambar sebelah kiri, itu kalau Anda mau foto seperti itu Anda harus masuk ke dalam celahnya, dan itu hanya bisa digunakan oleh pintu kapal kecil. Boat kecil atau yang misalkan kalau Anda tahu ada boat terbuka atau dive boat, itu yang bisa masuk. Kalau boat-boat besar yang kapasitas 20-30 orang, seringkali nggak bisa masuk karena di bawahnya itu, di pintu masuknya itu ada koralnya. Ya. Nah, kita tentu saja menghindari gesekan dengan koral karena koral itu sekali hancur butuh waktu 50 tahun sampai 100 tahun untuk tumbuh. Kembali, betul, betul. Ya, serius ya. Itu. Jadi memang kita harus menjaga koral itu dengan luar biasa karena pertumbuhan 1 cm saja itu lebih dari 15 tahun diperlukan ya. Ya. Oke, okay, next ini di Wayak. Silakan, Bro Ricky. Ya, Ferdinand. Ferdinand ya? Baru admit ya. Lagi tadi ke Pental. Ah, ini baru masuk. Mungkin Bro Ricky ya. Bisa di. Bro Ricky mulai dulu aja nanti. Ya, karena Bro. Oke.
silakan Bro. Ini adalah Wayak. Ini the most iconic place in Raja Ampat, ya. Jadi sebelum ada Pianemo, Wayak ini muncul lebih dulu, Sobat Kota. Di Wayak sendiri terdapat dua gunung, ada puncak satu dan puncak dua. Yang kita lihat sekarang ini dari gambar sekarang ini yang ada apa pulau-pulau agak-agak runcing itu adalah Gunung Dua, puncak Bukit Dua. Kalau yang ada gambar merayap tadi mungkin di pick sebentar, ada gambar yang merayap tadi ini adalah satu dan yang pegang bendera ataupun yang membentuk huruf love ini adalah puncak satu. Jadi view-nya berbeda ya, ada puncak satu, ada puncak dua. Nah di sini untuk naiknya itu medannya sama dengan di Batu Pensi, di Telaga Bintang tadi. Bintang. Jadi masih seperti gambar yang bawah tadi, masih merayap, kita masih berpegangan pada batu-batu karang, batu-batu kars, dan itu memerlukan kondisi fisik yang cukup. Jadi kalau misalkan Sobat Kota ada yang terkendala di fisik, misalkan nih ya, maaf kata ada kendala kakinya ini kurang mampu atau ada pasang pen, karena operasi ataupun jantungnya ada bermasalah, nah itu kita nggak anjurkan untuk naik karena medannya ini untuk naik turun itu perlu waktu 1 jam sendiri untuk naik dan turun saja belum foto-foto, ya okay. Dengan medan seperti itu dan jaraknya Wayak ini kurang lebih jaraknya Wayak ini 3-4 jam dari Waisai, ya jadi sangat jauh jaraknya. Ya 3-4 jam ya. Tadi Bro Ricky berkata soal pendakian ya. Mungkin Sobat Kota perlu nih dalam pengalaman Bro Ricky nih atau Bro Ferdi, umur berapa sih yang paling sepuh yang bisa naik ke atas? Maksudnya dalam kondisi normal ya, bukan karena ada jantung dan sebagainya. Oke, kalau apakah misalnya umur 70 tahun kalau dia sehat bisa oke gitu atau lebih tua dari itu oke atau sebaiknya jangan atau itu mungkin perlu siapa tahu ada yang mau ingin bawa orang tua atau gimana gitu silakan. Ferdinand yang punya pengalaman dengan tamu ya, kulit. Oke, silakan Bro Ferdi. Bro Ferdi, silakan. Silakan. Halo Bro Ferdi. Oke. Okay. Nah, Sobat Kota, jadi pengalaman pernah yang saya bawa itu tamunya tamu orang asing. Umurnya hampir 80 tahun, dia hampir naik sampai di puncak Wayak ini. Dan waktu itu saya sokepi karena dia begitu naik sampai di puncak itu ya berbagai rintangan sih dalam hal secara train ke dianya. Karena dengan usianya yang segitu jalan di dalam kapalnya aja jalannya hampir harus ekstra hati-hati tapi membuat perubahan dengan dia harus sampai di puncak itu luar biasa sekali. Jadi bagaimana dengan Sobat Kota sekalian, orang asing saja bisa dengan umur segitu dia bisa sampai di puncak Wayak, sedangkan Sobat Kota yuk bisa kita lakukan juga sama-sama. Karena Sobat Kota ketika sama-sama dengan kami, baik saya secara pribadi maupun para tim, kami pasti memberitahu dan memandu cara-cara bagaimana terutama bagi Sobat Kota yang memiliki usia yang sudah hampir senja, itu kami bisa memberitahu hal-hal teknis yang perlu dilakukan saat selain di Wayak. Oke, terima kasih Bro Ferdi. Artinya tadi disampaikan Sobat Kota ya, walaupun nih si apa yang orang yang sudah sepuh ini jalan perlahan-lahan tadi dari kapal ya, karena biasanya kan kapal pesiar jalan perlahan-lahan, tapi dengan tuntunan artinya Bro Ferdi dengan tim itu pasti akan melayani dengan sangat sabar memberikan apa petunjuk-petunjuk bagaimana membantu agar bisa capai ke puncak Wayak tadi. Benar. Benar. Oh, sharing sedikit Pak Eben. Silakan. Jika ada ini kan Wayak jadi destinasi utama ya. Biasanya ya. Jika ada tamu yang bermasalah tapi mempunyai keinginan besar, selama kita pandang itu mampu, kita dampingin dengan satu pendamping khusus untuk dia. Wow. Itu biasanya itu yang kami lakukan untuk memandu wisatawan sampai ke. Benar. Yeah. Nah, ini the ultimate service of Putri Denca nih ya. Luar biasa. Nah, bukan, itu code of conduct kita memang oh, seperti itu. Semua orang di Raja Ampat melakukan hal yang sama ya, melayani betul, semua wisatawan yeah. Dengan wow, ini satu apa atmosfer, satu karakter pelayanan yang luar biasa nih. Oke, silakan Bro, ini ada destinasi lanjutan, silakan. Kita bicara hiu nih sekarang nah, nih, Bro. Hiu nih.
Silakan Bro Ricky atau Bro Ferdi nih yang mau ngomong soal hiu, karena ngomong hiu nih kadang-kadang orang kaget-kaget nih, apa benar bisa dengan hiu ngomong kayak gini? Silakan Ferdi, mungkin boleh, silakan Ferdi. Oke. Ya, jadi sobat kita perlu ketahui, di sini ada yang sobat kita lihat itu Pantai Wayak. Jadi setelah tadi kita dari Puncak Wayak, kita bisa ke pantainya, ini Pantai Wayak, kita bisa bermain-bermain dengan ikan hiu. Nah, kok kita bisa bermain dengan, pasti ada pertanyaan di sobat kota begitu, kok kita bisa bermain dengan hiu? Ya, sobat kota perlu ketahui bahwa hiu-hiu di sini bukan killer shark atau white shark. Hiu-hiu yang ada di sini adalah black tip shark. Jadi hiu-hiu yang berada di apa ya, di pinggiran pantai. Sehingga cara panggil hiu-nya pun gampang. Kita bunyi botol plastik aja di dalam air, itu hiu-nya langsung datang. Jadi sobat kota tidak harus perlu jauh-jauh kita harus carinya, tapi kita di pinggir pantai aja, dan dengan kita harus mematuhi aturan-aturan atau regulasi yang akan kami infokan. Nah, kemudian untuk sampai kita berkeliling dengan hiu seperti ini, sebab kita tidak perlu khawatir, asalkan jangan sampai ada yang berdarah tangannya. Kemudian mohon maaf sobat kota, misalkan bagi perempuan yang lagi datang jalan, nah itu tidak, kami tidak anjurkan juga karena ada berdarahan. Kemudian kalau memberi makan, kita bisa memberi makan hiu enggak? Bisa, sobat kota. Kenapa? Asalkan kita enggak feedingnya ke dalam air, tapi kita hanya casting. Karena ketika kita feedingnya ke dalam air, bisa jadi ini kan hewan, dan sewaktu-waktu kita enggak tahu kapan dia bisa nyerang atau tidak nyerang. Jadi itu yang perlu sobat kota ketahui, hanya casting. Tapi untuk hiunya bisa berada di tengah-tengah kaki kita, itu sobat kota nggak perlu khawatir sih, karena hiunya friendly di sini. Asalkan mungkin untuk ditambahkan dengan Pak Riki, silahkan. Sudah cukup sih. Ya, itu oke. Okay. Tapi ini atraksi yang luar biasa ya, dengan hiu ya. Ini ya, jarang-jarang ya. Oke, okay. Nah ini Bro Riki nih. Oh, sorry Bro Ferdi yang perkenalkan ini, Josuba. Silakan Bro. Ya, istilahnya menyelam sambil minum air ya. Betul. Oke, jadi ini saya adalah salah satu dari lokal yang seperti tadi saya bilang. Saya juga memiliki penginapan atau dinamakan Josuba Homestay di dekat kampung saya. Tepatnya ada di tengah-tengah Wayak dan Kiai Nemo. Dan namanya Josuba Homestay. Josuba artinya salam dan hormat. Jadi siapapun yang datang ke sini, kami sangat menghormati siapapun yang datang ke sini. Dan Josuba Homestay ini berada di salah satu pulau tersendiri, Private Island, dan dia sangat dekat, Josuba Homestay ini sangat dekat dengan Kiai Nemo, kurang lebih sekitar 30 menit dari Josuba Homestay mau menuju ke Kiai Nemo yang tadi itu, yang tadi dijelaskan oleh Pak Riki. So, kalau untuk menuju ke Wayak kurang lebih sekitar 1 jam setengah. Nah, jadi saya ada di antara tengah-tengah Waisai dan Wayak. Jadi kalau Waisai kan ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Nah, Josuba Homestay ada di tengah-tengah. Jadi 1 jam setengah perjalanan ke Josuba Homestay dengan speedboat yang seperti tadi. Kemudian yang ada di gambar pertama itu 40 kali 2, kapasitas 6 sampai 10 orang. Dan kurang lebih 1 jam setengah menuju ke Wayak. Tergantung dari cuacanya. Jadi kalau dari homestay saya seperti namanya Josuba Homestay. Nah, berarti lokasi ya, lokasi cukup strategis ya, Bro Ferdi ya? Sangat. Ini bukan hanya lokasinya strategis, Bro Jono, tapi lihat dong, begitu keluar kamar langsung pantai, air bening, wah kalau saya nih bangun tidur nggak perlu makan nggak perlu apa, langsung lari keluar langsung nyebur, lihat bening banget, pasir putih dan sebagainya, wah luar biasa. Biasanya Pak Edwin, kalau bule-bule itu kalau ke homestay seperti ini dengan pemandangan seperti ini kan cukup terjangkau ya. Homestay itu kan cukup terjangkau. Itu mereka bisa spend 2 minggu sampai 2 bulan. Betul ya, Fer ya? Ya, kalau saya apa pengen 1 tahun di sini, no. Jadi penduduk asli dong kalau setahun. Jadi di sini sunrise-nya dapat, sunset-nya pun dapat. Kemudian pagi-pagi itu biasa ikan parimanta, dia loncat lumba-lumba, black tip hiu juga di depan pantai. Kemudian kelapa mudanya free. Kalau sobat kota mungkin di kota masing-masing, kalau beli kelapa muda, oh di sini tidak beli, free, asalkan bisa manjat sendiri.
Kami tentunya siapkan. Oke, kami tentunya siapkan. Ya, kami... Jadi bro Ensis apa sahabat kota nih udah harus masuk bucket list nih ya untuk ke Raja Ampat dan juga tadi tuh homestay-nya. Oke nih, ini ada satu lagi. Silakan Bro Ricky atau Bro Ferdi yang jelaskan di Pasir Timur. Ricky jelaskanlah. Ya, kita fleksibel aja. Untuk Pasir Timbul ini letaknya ini berada di tengah-tengah apa ya, di heart of Raja Ampat kita bilang ya. Jadi di sekeliling Pasir Timbul ini banyak terdapat spot untuk snorkeling atau diving. Nah, ini spesifik disebut Pasir Timbul karena dia hanya ada pada waktu airnya surut. So kalau misalkan airnya lagi pasang, ini pasirnya nggak kelihatan, di foto pun nggak kelihatan karena kita kapal, kita boot pun bisa lewat di atasnya. Nah, yang susah adalah Pasir Timbul ini untuk kita bisa mengambil foto yang bagus itu menempatkan waktunya, karena ini kan pasang dan tim dan curutnya air itu kan berubah-ubah ya waktunya tiap hari. So kadang-kadang di pagi, kadang-kadang di sore, tapi selama ini kita paling suka itu ambilnya di sore ke siang ke sore, karena itu mataharinya dapat, warnanya dapat, dan biasanya cenderung surutnya itu siang sampai sore itu. Oke, jadi ini kayak kita orang terdampar di nowhere gitu ya, kita bisa santai di situ, wah, luar biasa. Wah, ini Pasir Timbul cantik banget ya. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, ini Teluk Kabui, silakan. Teluk Kabui ini mungkin saya mau bahas sedikit. Teluk Kabui ini ada dua wisata, yaitu Batu Pensil dan Batu Wajah. Lokasinya berseberangan. Satunya Batu Wajah, satunya Batu Pensil. Nah, di sini kita kapal merapat ke dermaga, dan untuk kita harus turun untuk ambil foto-foto dari dermaga itu. Tentu saja namanya dermaganya masih dermaga alami, itu kapasitasnya terbatas 10-15 orang saja. Kalau misalkan lebih daripada itu terlalu berisiko ya. Jadi kita kalau misalkan rombongannya besar nih, 30 orang, kita bagi 15 orang di Batu Pensil, 15 orang di Batu Wajah. Nah, spotnya itu kalau kita tamu-tamu sering bilang itu mirip dengan Halong Bay. Oh, okay. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini cakep banget warnanya, airnya cakep banget di sini. Jaraknya pun nggak jauh, kalau dari WC hanya sekitar setengah jam sampai 40 menit aja. Benar. Oke. Okay. Yep. Oke, okay, luar biasa ya. Jadi sobat kota ya, kita bisa lihat nih ya potensinya. Ini baru beberapa destinasi aja kita udah banyak banget yang kita ingin, kayaknya wah pengen langsung aja ke Raja Ampat ya, luar biasa. Jadi ini banyak orang bisa pakai momentum ini untuk honeymoon kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga bisa nih. Jadi selain rombongan, private tour ke sini juga sepertinya akan sangat menyenangkan sekali ya di sini. Oke, ini ada Hidden Bay. Wah, di Ferry mungkin bisa jelaskan nih, Hidden Bay. Ini satu yang tersembunyi nih. Apa nih yang kita bisa lihat di sini? Silakan. Bro Ferry atau Bro Ricky nih yang sampaikan? Oke, jadi Hidden Bay ini salah satu surga tersembunyi yang ada di Raja Ampat juga, boleh dikatakan demikian. Karena pintu masuknya itu sempit kecil gitu, tapi di dalamnya itu luas. Sama seperti surga dan neraka. Kalau neraka kan pintunya lebar, surga kan sempit, tapi waduh emosi sekali di dalam itu. Jadi sama, jadi Hidden Bay ini seperti itu. Nah, jadi sobat kota sekalian, di Raja Ampat itu banyak memiliki tempat-tempat yang sangat indah, terselubung. Jadi sobat kota kalau perlu datang kongko bersama kita, tentu kita akan menjelahi spot-spot seperti ini. Jangan ragu. Jadi Hidden Bay ini kayak masuk surga ya, jalannya sempit ya, tapi enggak. Lebar gitu ya. Di dalam. Lebar di dalam. Oke. Okay, ini kalau nggak orang lokal nggak tahu Pak, jalan masuknya itu susah. Ya. Susah. Makanya disebut dengan Hidden Bay. Oke. Okay. Nah kita wisata desa nih. Silahkan Bro Ricky mungkin ya untuk. Bro Ricky jelaskan. Boleh. Ya ini dari desa Arboret.
Desa Arborek ini, kalau kita mau ke Pianemo, biasanya kita singgah ke Desa Arborek ini. Kenapa? Karena itu satu jalur, Sobat Kota. Kalau Anda sempat lihat di televisi, ada, kita bukan endorse ya, ada My Dream Adventure ataupun yang lain, itu kebanyakan syutingnya di desa ini. Kenapa sih kok di desa ini? Karena dia adalah desa wisata pertama yang terekspos. Yang diekspos oleh media adalah desa wisata ini. Dan memang cukup indah di Arborek. Apa sih keindahannya? Kalau Anda mau lihat kehidupan masyarakatnya, kearifan masyarakatnya, di sini dapat. Dan desanya cukup tertata. Mereka juga siap untuk menyambut wisatawan. Mereka jual souvenir. Mereka jual, ada jual kelapa. Ada mau minum kopi, teh ada. Souvenir yang mulai dari topi mantah sampai dengan noken, itu ada semua di situ. Dan yang kedua, yang tidak boleh Anda lewatkan adalah snorkelingnya. Arborek is the well-known place untuk diving ataupun snorkeling. Ya. Daya tarik utamanya snorkeling adalah ikannya yang sangat luar biasa jumlahnya. Ya. Di situ kalau Anda snorkeling, di bawah itu hitam semua. Hitamnya bukan oli, tapi itu ikan semua di bawah Anda. Wow. Itu laut ikan. Ya. Nah, ya. Itu. Wah, ikannya lewat. Ya. Kalau lihat kita ikannya, waduh, luar biasa ya kita. Jadi Arborek ini mempunyai keindahan atas laut dan bawah laut. Sunsetnya di sini juga bagus sekali. Ya. Sunrise-nya pun ya. Oke. Okay. Mungkin Bro Jono, kita di YouTube ini kita sampaikan bahwa nanti pertanyaan-pertanyaan kita jawab terakhir ya Bro Jono ya, karena ada beberapa saya lihat ada betul. Kita alokasikan waktu khusus waktu nanti. Ya. Betul. Sesi tanya jawab betul. Agar ini ya, tapi tetap silakan Sobat Kota ya. Bisa langsung tetap mengajukan pertanyaannya, nanti kita akan jawab terakhir. Oke, okay. Ya, silakan nah, diketik aja pertanyaannya. Oke, okay, silakan. Sekarang di Manta Point nih, saya selalu terkagum-kagum dengan Manta ini ya, karena saya pernah lihat sebuah manta yang raksasa banget. Waduh, itu keren banget. Nah, ini gimana kalau dengan manta yang ada di Manta Point di Waigo ini? Mungkin Bro Ferdi mungkin yang pengalaman? Paling kita dijelaskan terkait manta, ini kan satu daerah. Paling bisa lanjut juga terkait manta karena Arborek dengan ini daerahnya di Arborek biar Pak bisa jelaskan secara langsung. Oke, jadi Pak Riki nih katanya di daulat ya. Untuk menjelaskan tentang manta nih. Iya, karena satu daerah dengan Arborek tadi. Ya, okay. Oh iya. Jadi kalau kita bicara manta, ini masih satu farm dengan apa itu namanya yang sering disebut orang stingray ya. Tapi untuk manta ini dia tidak menyengat. Ya di sini yang varian dari manta sendiri banyak, ada eagle ray, ada manta ray. Nah yang di Raja Ampat ini kebanyakan adalah manta ray. Nah, untuk mantari sendiri, ini ada beberapa spot, tapi yang terkenal adalah Manta Point yang berdekatan dengan Manta Sandy. Kenapa disebut dengan Manta Point? Karena di sini adalah cleaning station-nya. Jadi ketika manta ini membersihkan dirinya dari koral, dari apa itu namanya? Ya sejenis jamur, plankton-plankton dan sebagainya, dan juga mencari makan. Nah, itu di sini tempatnya. Nah, cuman memang populasi manta sekarang ini nggak seperti dulu karena terlalu dampak dari banyaknya wisatawan ya, terlalu diforsir, jadi agak menurun. Cuman pengaruh PPKM kemarin ada bagusnya nih Pak Heben sama Pak John, karena pengaruh PPKM kemarin kan mereka jadinya sepi. Nah, mereka udah kembali lagi ke sini. Wow. So, kalau ketemu manta, jangan dikejar. So, Anda nikmatin aja, mereka akan berenang ke kiri, ke kanan, gitu kan. Yang pintar free dive, jangan karena mentah-mentah free dive, menyelam, gitu kan. Keep calm, karena mereka juga takut diburu oleh manusia. Yeah. Ya, apapun itu, mau hiu ataupun manta, mereka punya karakteristik yang sama. Manusia, bagaimanapun juga, adalah pemangsa yang paling bahaya. Ya, di seluruh dunia so, manusia pemangsa yang paling bahaya. Iya, itu okay. itu fakta. Okay, betul, gitu. Betul. Jadi, saya setuju. Gitu. Kalau kita menyelam itu, kalau lihat manta atau hiu, stand still ya. Jadi lebih baik nikmati. Paling kita putar kiri, putar kanan, tapi diam aja di tempat. Betul. Ya. Oke. Okay. Manta kadang-kadang mendekati Anda kok. Betul, betul. Manta akan mendekati Anda, bermain dengan Anda. Betul. Gitu. Oke, ini. Nah, ini silakan desa wisata lagi nih. Wah, banyak desa wisata. Sesuai dengan program pemerintah, desa wisata akan banyak dikembangkan. Silakan, siapa nih? Bro Ferdi? Oke, jadi ini desa wisata Salingrai. Nah, Salingrai ini salah satu desa wisata yang dikembangkan dari
awal-awal Raja Ampat mulai terkenal karena dulu di sini terkenal dengan burung cendrawasih, the bird of paradise, sehingga dikembangkan dan potensi bawah lautnya di sini juga bagus karena kita sering feeding-fish di sini, jadi ikan-ikannya di sini ibarat kita tunggu apa hujan turun dari langit. Nah ikannya di sini itu, iya ikannya di sini itu sangat sekali akrab sobat kota kalian bahwa ketika kita memberi makan, jadi ampas-ampas tepung atau tepung terigu, makanan-makanan kita dari lunchbox biasanya kita casting ke dalam mereka pada ngumpul. Sobat kota mungkin harga ikan yang ada di Jakarta atau di restoran-restoran ternama yang ikan baronang dan ikan apa ya, semandar, apa, abubara yang harganya mungkin ratusan-ratusan ribu, di sini tempatnya nih, bukan hanya di sini ya, tapi hampir di seluruh perairan Raja Ampat itu ikan itu ada dan ikan itu sangat sekali friendly. Jadi kita begitu kasih makan, wah udah pada ngumpul di sini. Dan di sini ketika sobat kota datang ke sini biasa kita disambut dengan tari-tarian, di mana tari-tarian itu biasa disuguhkan oleh anak-anak tarian para penari-penari lokal yang ada di sini. Jadi sobat kota sekalian, nah ini nih modelnya nih seperti ini. Kalau di sini di desa wisata Yenbuba tadi di Salingrai, di sini Yenbuba. Salingrai dan Yenbuba jaraknya sekitar 20-25 menit dengan kecepatan 40x2. Jadi sobat kota sekalian, seperti ini yang sangat instagramable ini. Jadi kalau snorkeling, kita snorkeling bisa lihat secara langsung. Nah ini ada juga penyu serta di bawah lautnya ini. Ya inilah kayak yang alami Raja Ampat. Wow. Jadi kita bisa bermain dengan penyu yang tadinya mungkin kita lihat sobat kota sekalian lihat hanya di akuarium, di akuarium akuarium ini kita bisa lihat di akuarium bebas yaitu di alam bawah laut Raja Ampat. So kita kongkoyu sobat kota sekalian dan ini kita bisa bermain dengan ikan-ikan. Gambar paling sudut sebelah kanan kami biasa masyarakat lokal biasa sebutnya ikan baju kaos karena warna-warni. Iya iya. Ya, Bro Fadi, tahu kalau sobat kota sekalian sebutnya apa? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dan ini di salah satu desa wisata. Oke, Bro Ferry tadi mau tanya tadi di desa Sayunggara itu bisa lihat cendrawasih? Bisa lihat cendrawasih. Bisa. Kadang-kadang bisa lihat nggak cendrawasih waktu mating, waktu mau kawin itu kan ada tariannya tuh. Mereka bisa ketemu nggak tarian-tarian kayak gitu? Karena saya pernah sekali lihat tari cendrawasih itu dekat Manokwari. Waduh, keren banget. Lebih keren dari tari-tari yang biasanya diberikan merak ya. Itu keren banget. Okay. Bisa lihat di sana. Jadi sobat kota sebagai informasi, di Raja Ampat sini ada dua jenis cendrawasih, namanya cendrawasih Wilson dan cendrawasih merah. Jadi cendrawasih merah yang ada di sini, kalau datang yang menarinya sangat sekali bagus saat musim mereka mau kawin. Tapi itu kita harus pergi lihatnya jam 5 subuh ataupun jam 4 sore. Dan itu saat dimana dia mau, apalagi kalau pas musimnya itu di pagi hari jam 5 subuh kita pergi lihatnya kalau di Salingrai sini. Nah, namun selama ini yang kami sering bawa itu kami bawanya terdekat di Kota Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, di dekat bandaranya itu ada salah satu spot. So sobat kota mau bukan hanya bawa lautnya yang terkenal, tapi hutannya pun kaya dengan berbagai hasil. Salah satunya ya the bird of paradise ini. Jadi sobat kota yang sudah bisa snorkeling kita bisa bawa ke hutan untuk lihat burung cendrawasih. Nah itu jadi sobat kota. Kalau misalnya ada kan orang Indonesia banyak nih yang nggak suka laut nih. Kita ini kan suka aneh nih ya. Kita bilang kita negara kelautan, tapi banyak orang nggak suka laut nih Indonesia. Nah, tapi bisa diajak tuh. Saya desa wisata, lihat tadi Bird of Paradise ya. Waduh, keren banget. Saya pernah witnessing ya bagaimana tarian antara Raja Wali Jantan dengan Raja Wali Betina sebelum mating. Wah, keren banget. Ya, jadi itu ada kesempatan tuh tadi diterangkan oleh Bro Ferdi ya. Kita bisa lihat juga. Jadi baik di bawah laut maupun di atas laut, destinasi ini bisa kita nikmati. Oke, kita lanjutkan nih ke tempat lain. Ini Cape Cree. Silakan, siapa nih? Bro Ricky atau Bro Freddy? Ya, boleh. Pak Ricky, jelaskan. Ya, untuk Cape Cree ini sebetulnya lokasinya tadi sudah saya singgung ya. Ini Yenbuba sama Cape Cree ini sebelahan. Jaraknya cuma 3 menit sampai 5 menit naik kapal.
lokasinya juga berdekatan dengan Pasir Timbul. Kalau Kukri ini salah satu dari pengalaman saya ya, kita bicara ini salah satu daerah yang paling kaya untuk biota lautnya. Ya, koralnya di sini sangat beragam, dan itu kan kalau Kukri itu kan dia di samping tebing ya. Itu sepanjang tebing itu, pulau itu, tebing pulau itu nggak ada putusnya dia punya karang. Full wow. Karang semua. Dari ujung sampai ujung itu koral semua. Anda wow. Dalam satu kali menyelam atau snorkeling, itu Anda bisa temuin kawanan hiu, itu bisa 3 kali ketemu. Wow. Nah, itu di situ. Nah, cuman Cape Cree ini satu kelemahannya adalah dia lebih disarankan untuk tingkat advance, karena dia arusnya agak kencang. Okay. Itu. Dan lebih disarankan lagi untuk diver. Kalau untuk snorkeling bisa, tetapi pada saat cuaca teduh atau tidak dalam grup besar. Karena apa? Karena kapal nggak bisa sandar, Pak Eben. Kapal ini nggak bisa sandar. Kapalnya harus standby ya? Di tengah. Ya, floating, kita ya? kita turunnya dari kapal. Ya, jadi ya, ketika ya. Ini apa ya terjadi arusnya lagi naik atau pasang dan surut, itu kan biasa kan arusnya kencang. Itu agak berbahaya bagi kita untuk snorkeling ataupun aktivitas lainnya gitu. Siap. Oke, betul. Jadi artinya tidak direkomendasikan bagi pemula ya. Jadi kalau udah advance baru lebih cocok ke Cape Fry tadi. Oke. Nah, ini silakan next Pantai Freeway nih. Ya, boleh saya sekalian. Okay, untuk Freeway ini letaknya berdekatan dengan tadi juga daerahnya cuma 15 menit. Freeway ada dua, Freeway Pantai dan Freeway Beach. Freeway Wall. Kalau Freeway Pantai ini dia kita kapal kita sandar di satu pantai. Pantainya cukup panjang, cukup luas. Di sini biasanya kita main-main ya sore-sore hari, kita habis snorkeling, habis aktivitas kita bersantai di sini. Kita main air sambil foto-foto, lalu ada juga cemilan di situ, pisang gorengnya enak ya. Kita nikmatin pisang goreng sama kopi teh di sini. Anak-anaknya juga banyak yang atraksi di situ. Ada yang terjun dari pohon, ada yang main gelantungan. Jadi Anda menikmati wisata alam di Raja Ampat untuk event untuk masyarakat Raja Ampat. Ini adalah daerah wisatanya mereka. Cukup bagus. Ya. Oke, okay. Jadi Pantai Freeway. Oke, okay, silakan. Ya. Bro Ferdi. Silakan Bro Ferdi. Iya, di sini ada sobat kota bisa lihat ada salah satu resort namanya Wewe Dive Resort. Jadi Wewe Dive Resort ini salah satu resort boleh dikata resort ya awal-awal Raja Ampat mulai terkenal, ini salah satu resort juga. Namun resort ini begitu hanya terkenal adalah ketika saat Bapak Presiden, Bapak kita, Bapak Jokowi, waktu itu tahun 2016, tanggal 1 Januari 2016, beliau datang di sini. Dan ini beliau saat duduk di JT dari Wewe Dive Resort itu. Sehingga setiap biasa sahabat kota pengalaman kami, baik saya maupun Pak Riki, biasa kami bawa, mereka tanya, resortnya Pak Jokowi yang mana? Padahal sebenarnya Pak Jokowi yang dalam Pak Jokowi waktu itu datang di resort ini. Sehingga itu mereka selalu tanya, dan resort ini sangat sekali biasa banyak dikunjungi dan banyak juga diminati oleh wisatawan-wisatawan, terutama dalam negeri Indonesia sendiri, karena dengan adanya Pak Jokowi di sini. Jadi resort ini dia hanya sekitar 15 menit dengan mobil dari ibu kota Kabupaten Raja Ampat, yaitu Waisai. Jadi ada jalan daratnya sobat-sobat sekalian. Dan laut pun demikian sama. Sebagai tambahan, Pak, ini Wewe Dive Resort ini kenapa terkenal? Karena dia adalah salah satu pionir resort di Raja Ampat. Benar. Jadi pada waktu pertama-tama Raja Ampat belum booming, ini Wewe sudah ada duluan. Nah, ini adalah Wewe ini, pemilikannya masih dimiliki oleh Dishub Raja Ampat. Jadi masih milik dari Pemda. Pemda, ya. Itu ya. Cukup jadi, bagus. Kadang-kadang ada orang dong minta dengan gaya Jokowi gitu ya. Bangun bisa. Pagi-pagi, ya. Pakai sarungan, pakai baju putih gitu. Nah. Jadi area depannya itu, kalau kita naik kapal atau kita habis trip ya, naik speedboat itu kita sandar di dermaga sendiri. Di dermaga seperti di foto ini, kapalnya merapat di dermaga, kita naik turunnya dari dermaga ini. Dan dari dermaga itu kita bisa snorkeling. Udah cukup representatif. Nah, snorkeling maupun feeding fish bisa. Feeding ataupun fish. Bermain kayak bisa.
Oke, jadi cukup. Oke, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ya. Bisa kayaking, bisa feeding fish, bisa snorkeling ya. Wah, luar biasa. Jadi Mbak Ibu tadi merepresentasi dari riset-riset di Raja Ampat. Itu semuanya kurang lebih seperti itu. Okay. Ada dermaga sendiri dan ada pantai sendiri bisa snorkeling. Seperti itu. Siap. Karakteristik riset di Raja Ampat. Siap. Oke, great. Nah, silakan. Ini untuk pantai Wajah Orang Cinta, ini adalah pantai tempatnya aktivitas, pusat aktiviti dari masyarakat di Raja Ampat. Terutama di Waisai ya. Kalau disingkat itu WTC. Waisai Torang Cinta. Jadi bukan Portrait Center ya. WTC. Ini dulu berupa hamparan pasir. Di sini pasir semua. Jadi menyerupai pantai. Tetapi karena dulu ada event apa itu Festival Raja Ampat, itu semua menjadi dibangun. Dibangun, ditata. Jadi pasirnya agak hilang dia. Pasirnya hilang, dibangun untuk acara event. Sampai sekarang pasirnya udah nggak ada gitu. Ini menjadi, tapi sampai sekarang ini masih menjadi pusat aktivitas kalau ada festival ataupun ulang tahun Raja Ampat ataupun acara-acara besar lainnya. Disinilah pusat aktivitas dari masyarakat Waisai. Oke, sip. Bisa ditambahkan sedikit Pak? Silakan, silakan Bro Freddy. Pantai Waisai Turang Cinta ini tahun 2014 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky, itu Bapak SD datang ke sini di masa-masa akhir di sini untuk hasil Raja Ampat waktu itu. Dan sekarang ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata lagi mau mengembangkan atau membangun sebuah akuarium di sini. Jadi akuarium akan dibangun yang menggambarkan ciri khas Raja Ampat. Dan informasi ini sudah sangat ngebumin sekarang karena masyarakat Raja Ampat semua pada tahu tentang informasi ini. Sehingga saya juga bisa berani sampaikan di sini. Oke, itu berapa? Jadi sobat-sobat kota luar biasa ya, kita udah bayangin sekian banyak destinasi, jadi ya benar-benar sobat kota nggak ada waktu istirahat nih kalau jalan-jalan, banyak sekali yang bisa dilihat, banyak sekali yang bisa dilakukan, dan destinasi-destinasinya itu menarik-menarik dan punya karakter-karakter yang unik ya. Oke, kita lanjut nih dengan selanjutnya nih, silakan Bro Ferdi mungkin silakan. Oke, jadi ini namanya Teluk Maya Lidi, Kali Biru. Kenapa dinamakan Kali Biru? Karena airnya itu biru-biru dan ada di bawah rimbangnya pepohonan. Dan dulu air ini merupakan sumber air yang paling yang sering diambil oleh masyarakat yang ada di situ, yang ada di daerah Teluk Maya Lidi. Dan ini bentuknya seperti ini. Jadi sobat kota bisa perhatikan. Bagaimana kita bisa menjelajahi ke sini? Kita bisa menggunakan mobil dari Waisai. Kita ke salah satu kampung namanya Wat Tamrin. Dari Wat Tamrin, mobil dari Waisai ke Wat Tamrin itu sekitar 35 menit sampai 40. Setelah itu kita menggunakan perahu nelayan atau speedboat kecil yang disiapkan oleh masyarakat di situ sekitar 10 sampai 15 menit. Kita nyampe di pantainya di sini, lalu kita jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit. Udah kita nyampe di Kali Biru ini. Jadi sangat sekali cepat, sobat kota sekalian. Kalau kami sarankan sih kalau sobat kota mau ke sini pas siang hari, karena ya airnya juga lumayan dingin sih, sehingga di sini sobat kota bisa apa ya, mandi-mandi, loncat, dan juga bisa melakukan piknik juga di sini sobat kota sekalian. Jadi kita dapat menyiapkan berbagai wisata yang bisa dilakukan atau diminati oleh sobat kota sekalian. Bro Ferdi, ini di Kali Biru itu air tawar ya? Iya, airnya air tawar. Air tawar ya, jadi bukan air tawar. Ya, oke. Okay. Jadi, silakan. Oke, okay, jadi sobat kota sekalian, ini salah satu destinasi namanya di Batanta, kan Raja Ampat itu ada 4 pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Nah, kebetulan Waigeo dengan Batanta ini berdekatan, lumayan berdekatan, sehingga sobat kota perhatikan di sini ada air terjun, jadi wisata air terjun di sini sangat sekali terkenal sobat kota sekalian. Dan jaraknya kalau kita dari Waisai ke daerah destinasi ini kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit dengan kecepatan speedboat 40x2. Tapi kalau kita dari Sorong ke daerah di sini sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah kurang lebih kita menjelajahi daerah ini. Dan di sini sekali lagi kami menyarankan sobat kota, apalagi pas kalau musim kemarau atau musim panas biasanya airnya tidak terlalu ini, tapi pas setelah hujan, waterfall-nya atau
ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan, terutama wisatawan wisatawan domestik seperti itu sangat besar. Dan ini adalah di Batanta, air terjun Batanta. Silakan. Sobat Kota, di sini ada salah satu danau ubur-ubur, namanya Danau Ubur-Ubur Algi. Jadi Sobat Kota nggak usah perlu khawatir. Ubur-uburnya menyengat tidak? Sobat Kota sekalian, Sobat Kota bisa lihat secara pribadi, lihat di gambar yang ada di situ, ubur-uburnya sangat sekali friendly dan dia tidak menyengat. Jadi ini ubur-ubur yang sangat friendly. Sobat Kota, waktu kita mau ke sini, kita juga harus melapor ke salah satu kampung terdekat yang memiliki hak layar di sini dan kita bisa ke sini. Dan daerah ini sangat sekali sangat mebel karena ya Sobat Kota bisa nyemplung langsung dikelilingi oleh ubur-ubur yang mana seperti kawan dalam air. Jadi sama sekali tidak menyengat, asalkan tidak saling mengganggu saja. Jadi Sobat Kota juga bisa khawatir. Ya, sedikit menambahkan juga buat Sobat Kota, ini Aljuwi itu letaknya satu daerah dengan Wayak ya. Jadi kalau misalkan Sobat Kota mau mengunjungi Aljuwi, usahakan itu di hari yang sama dengan Wayak. Akan tetapi tentu saja ini ada musimnya, nggak semua musim ada danau, ada ubur-uburnya. Kalau dibilang nggak menyengat, sebetulnya tergantung variannya. Ini ubur-ubur yang berwarna merah, ini memang nggak menyengat, stingless. Tetapi kalau Anda lihat ubur-ubur lain, ya wah Raja Ampat ini nggak menyengat, nggak juga gitu ya. Kalau yang warnanya transparan itu tetap menyengat gitu. Ya. Kalau yang merah, berwarna merah seperti ini, itu tidak menyengat. Gitu ya. Jadi ya, jangan disamaratakan untuk ubur-uburnya semua nggak menyengat di Raja Ampat. Nanti ketemu ubur-ubur, wah ini pesarannya Pak Riki sama Ferdi nih. Artinya perlu didampingi pemandu wisata dong ya, untuk tahu ya. Itu inti kuncinya. Karena pemandu wisata yang tahu destinasi lokal seperti apa, ini seperti apa. Jadi do and don't-nya itu bisa disampaikan oleh oleh para rekan-rekan pemandu wisata yang ada di sana. Seperti Bro Ferdi dengan tentu saja ada teman-teman yang lain di sana. Oke, itu saya rasa wah, luar biasa ya. Nah, kita akan lanjut lagi nih tadi ya. Ini satu yang menarik nih, silakan. Ya, sepertinya kita udah bergeser nih teman-teman Sobat Kota. Tadi kalau kita bahasnya udah utara, sekarang kita masuk ke selatan, yaitu Misol. So, nggak usah nanya lagi ya, ini Misol, utara atau selatan? Tadi yang kita bahas itu utara semua. Nah, setelah ini kita bahas ini selatan semua, Misol. So, Anda mau yang mana, Anda tertarik yang mana, silahkan. Nah, kalau Danau Karawapop ini disebut juga dengan Danau Prikitiu, gitu ya. Ini tepatnya orang gombal-gombal di sini nih. Cocok untuk ngelamar nih, yang punya acara lamaran atau pre-wedding, nah ini boleh di sini nih. Danau Karawapop disebut juga dengan Danau Love Besar, karena ada dua Danau Love di sini, Danau Love Kecil atau Davalen, dan juga Danau Love Besar atau Karawapop. Nah, untuk kesini, ini cukup aman, karena kita medannya itu sudah ada tangga-tangganya, ada beberapa yang memang masih terputus, belum terkonek tangga, tapi nggak banyak. Di sini cukup aman, dan untuk mengambil foto seperti ini Anda nggak perlu drone karena ada spotnya. Kalau Anda perhatikan di layar itu, kita guide itu bisa ambil ada spot panggung kecil di atasnya dengan tangga, kita naik tangga kecil lalu ada spot di atasnya untuk mengambil foto seperti ini. Tentu saja memang kalau pakai drone itu lebih maksimal karena ketinggiannya maksimal. Tapi andai kata Anda tidak bawa drone, tidak perlu berkecil hati karena kami para guide tahu bagaimana mengambil spotnya untuk supaya menghasilkan gambar yang bagus. Ya. Nah, ini jadi untuk para jomblower nih, ini tempat yang paling cocok untuk propose her or him to marry ini. Wah, luar biasa. Kelepek-kelepek ya, nih, Pak. Cocok banget. Wow, ini untuk will you marry me gitu. Aduh, pas di sini keren banget. Luar biasa. Ya. Dan boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Bro Freddy, silakan. Oke, jadi Danau Love ini seperti ya. Jadi bagi Sobat Kota sekalian, sebagai informasi, for your information juga, bahwa ketika Sobat Kota lihat di gambar paling kanan, sebelah bagian bawah itu, ada kan wanita duduk di atas pagar itu. Nah, kami tidak menyarankan Sobat Kota sekalian untuk ketika datang harus melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Because your safety. Karena Sobat Kota punya keselamatan. Karena di bawah itu batu-batu cadas semua. Jadi Sobat Kota itu hanya jangan karena mau
mendapatkan sebuah foto yang baik, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Setuju. Jadi setuju. kami tetap menyarankan sebuah foto untuk tetap berada di dalam lingkup aman atau safe zone saja. Setuju, itu. Setuju. Karena tadi saya lihat juga ada beberapa foto tuh mereka duduk seperti itu ya di iya, kayu. Benar. Kita nggak pernah tahu kayunya itu udah rapuh atau nggak pernah tahu juga, iya. Atau ada pakunya udah mau lepas dan sebagainya. Jadi setuju. Kami di sini, safety ya, is kami, number one. Setuju. Benar, itu benar. Kalau guide berkualitas begitu selalu safety number one gitu luar ya, biasa. Ya. Jadi Karawapop ini sobat kota bisa lihat nih ya bagaimana ini tempat yang sangat ideal sekali untuk kita pre-wed foto juga keren ya di Karawapop ini, atau tadi propose to marry juga wah luar biasa. Ini akan diingat seumur hidup sampai akhir hayat nih kak. Gak terputus nih dengan gimana bisa ya, gini gede ya. Oke, dari Karawapop ini wah luar biasa. Nah sekarang ini ada yang tadi Pak Ricky ada sebutnya, Bro Ricky, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah ini yang ya, apa ini yang kecil. Kecil. Nah, betul. Nah ini dafalan kecil, loft kecil. Ini kalau Anda kesini, kalau Karawapop ini lebih ke arah tujuan yang berbeda. Dia daerahnya sendiri. Kalau di dafalan ini sekelilingnya itu banyak spotnya. Jadi kadang-kadang sobat kota itu nggak dapat spotnya yang Karawapop itu kadang-kadang nggak dapat di trip karena dia agak-agak jauh gitu ya. Kalau Dafalan itu selalu dapat karena dia satu lokasi dengan yang lain. Nah di Dafalan ini cukup bagus juga pemandangannya. Ini khasnya Misol itu pemandangannya seperti ini. Karsnya, warnanya itu seperti ini. Nah untuk mencapai ke puncak ini perlu effort lebih karena di beberapa titik itu tangganya terputus. Jadi effortnya untuk di Dafalan itu lebih besar daripada di Karawapop untuk medannya. Tapi masih bisa dilalui ya. Itu karena kita masih sedikit-sedikit mendaki puncak Kars seperti di gambar arah yang kiri bawah. Nah, itu kurang lebih kita mendaki dan turunnya seperti itu kalau dari puncak. Ya, kurang lebih sama dengan Wayak, tapi setelah itu ada tangganya. Ada di titik-titik yang vital itu ada bantuan tangga di situ. Walaupun tidak full tangga seperti di Karawapop atau di Dapun Lol, tapi Dafalan masih cukup relatif aman untuk didaki ya. Ya, oke. Okay. Bro Ferdi mau tambahkan mungkin? Boleh ditambahkan sedikit? Silakan Bro Ferdi. Silakan. Oke, jadi sobat kota sebagai informasi juga bahwa biar alam juga menyaksikan cinta antara sobat kota berdua dengan pasangannya, bawa aja ke sini. Ya, karena okay. Alam pun menyaksikan menjadi saksi di sini. Benar. Dan alam itu saksi abadi ya, nggak bisa apa nggak hilang tuh. Saksi abadi. Jadi nggak zaman tuh Pak, love begini Pak, love-nya yang gede gitu. Apalagi apalagi yang begini. Ini keren. Ya, ini keren. Yang begini cuma seuprit gitu ya. Ini luar biasa. Mau love kecil kayak mau love besar, keren banget ini. Luar biasa. Ini oke, silakan. Lanjut, silakan. Oke, jadi kita pengen terbang aja nih ke sana. Iya, pergi lanjut. Ya, ini puncak Harfat atau Harun Fatima disebut juga dengan Dapun Lol. Jadi sobat kota jangan bingung ya kalau di sini kadang-kadang namanya itu nama orang, kadang-kadang nama daerah, gitu kan? Nama daerahnya adalah Dapun Lol. Jadi kalau Anda ke spot Dapun Lol itu sama dengan puncak Harfat. Harfat diambil dari nama Harun Fatima. Masyarakat setempat yang menemukan daerah ini. Beliau juga mempunyai homestay di daerah situ, di daerah Dapunol ini. Dan di sini itu tangganya udah ada, walaupun kecil ya, tangganya nggak segede pianemu, tapi dia udah ada. Stepnya sampai ke atas, saya pernah hitung tuh paling tinggi ini, Dapunol ini paling tinggi dia. Sekitar 400 sampai 500 tangga. Gitu. Tapi enjoy aja. Take your time. Worth it, karena di Dapun Nol ini puncak yang terkenal di Misol. Pendakian pertama di Misol, puncaknya adalah di sini yang ditemukan. Ini keistimewaannya apa? View-nya 360 derajat. Di situ ada beberapa spot. Anda ke spot A, ke spot B, ke spot C di puncak. Itu buat foto tuh Instagramable semua gitu. Wow. Jadi dalam satu puncak, Anda kalau sudah di puncak, Anda itu bisa mengambil foto dari spot A, spot B, spot C. Itu udah ada 3-4 spot yang bisa Anda foto dalam sekali pendakian itu gitu loh. Dengan angle yang berbeda, cuman angle-nya di sudut A, sudut B, sudut C, tapi udah beda pemandangannya.
So kita wow. bilang ini tempat pandangannya 360 derajat di sini. Itu keistimewaannya. Wow. Wah, ya. Sobat Kota, tadi kalau saya dengar dari penjelasan-penjelasan dari Bro Ferdi dan Bro Ricky nih, kita kalau udah datang ke Raja Ampat nih, kita bisa feed untuk Instagram kita satu tahun penuh kita dapat di sini doang. Ya kalau tempat ini luar biasa nih ya untuk ini apa bisa berkunjung ke sini. Wah, hebat banget. Oke, kita dari Harun Fatimah. Nanti Bro Ferry yang mau tambahkan. Ini oh ini Balubol misal, Balubol silakan. Christmas Tree Island. Jadi ini Balubol ya, Christmas Tree Island. Seperti yang saya pernah sampaikan sobat kota bahwa sobat kota setelah lamarannya tadi di Danaulos nanti nah biasa kalau sobat kota yang ini malam Natalnya di sini nih. Wow. Karena Christmas Tree Island-nya di sini. Jadi ini masih satu daerah dengan ada Pinlol dan Dakaleng, ini masih daerah yang berdekatan. Jadi sobat kota sekalian belajar, kenapa dinamakan di sini Christmas Tree Island? Karena ini jadi tempat Natal, sehingga dinamakan Christmas Tree Island. Seperti itu sekalian sobat kota. Ya, jadi ini adalah Christmas Tree Island ya, karena memang ya, bentuk itu gunung apa karsnya itu seperti Christmas Tree. Tapi itu juga ya. Untuk snorkeling bagus ya, Ferdi ya. Ya. Kalau saya lihat, wah, Bro Ricky mungkin bisa tambahkan Bro Ricky ini ya beberapa. Cukup bagus ini ya. Kalau Balubol ini kalau Anda mau snorkeling nggak fokus ke bawah airnya, tapi snorkelingnya ini fokus ke backgroundnya, ya, ke ya, Christmas ya. Tree Islandnya. Jadi Anda floating, nggak usah ambil bawah airnya ya. Ambil atas lautnya, floating, ambil dari atas kapal, itu bagus. Wow. Jadi yang ambil fotonya dari atas kapal, karena kalau sama-sama di bawah air, kurang dapat gitu. Ambilnya dari atas kapal. Jadi sarannya kapalnya lebih baik kapal terbuka ya, jangan kapal boat yang tertutup ya. Tertutup nah. bisa juga sih di sini. Ya, bisa juga naik ke atap ya. Naik ke atapnya. Ya. Sebagai informasi juga bahwa sobat kota jangan ragu, ada saya, ada Pak Rizky, kami bukan hanya jago dalam mengguiding, tapi kami juga jago dalam memotret. Jago cari spot-spot juga ya. Jago spot-spot yang penting untuk moto dan sebagainya. Ya ini benar. Tongkat selfie-nya bisa panjangnya 5 meter nih. Benar. Karena hasil foto bagus dan tidaknya kan bukan tergantung dari kamera saja, tapi fotografernya. Betul. Itu fotografer yang perlu itu, kalau fotografernya nggak tahu spot-spotnya, nggak tahu benar. Cara ngambilnya, fotonya juga jadi jelek. Betul, setuju benar. Saya. Sebagai tambahan sih Pak, untuk di spot-spot itu lebih baik kamera handphone atau kamera itu dipegang oleh guide. Kenapa? Karena kadang-kadang kita moto tuh dari atas speedboat, kadang-kadang kita naik ke atap boat dan sebagainya. Itu yang punya keahlian naik-naik itu kan guide ya. Kalau tamu kan kadang-kadang nggak terbiasa, kita takut safety-nya dan sebagainya. Itu sih. Ya. Jadi intinya sebetulnya ya walaupun bagaimana sobat kota ya, kemanapun destinasi yang kita kunjungi, terutama di daerah Raja Ampat ini, penguasaan dari destinasi ini pasti orang lokal itu lebih jago daripada kita. Jadi memang perlu kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sana. Ya, di sini tentu saja ada Bro Ricky yang ada di Sorong dan Bro Ferdi ini yang operasional malang melintang di seluruh Raja Ampat nih, keren banget. Oke, silakan next destination nih. Ya. Ada satu lagi, silakan. Ini... Yapap ini Christmas tree yang kecil dia, nggak terlalu banyak bentuknya, tapi di sini uniknya itu kalau kita berenang, kita bisa berdiri di atasnya ya, kita berenang-berenang foto-foto cantik. Nah, kalau Anda pakai kapal kecil, kapal yang terbuka, itu kita bisa masuk ke sela-selanya, merasakan sensasinya keindahan alam. Memang di foto mungkin kurang terasa keindahannya atau ini aja, tapi ketika Anda di daerah itu, wah luar biasa. Yapap ini semacam selat kecil gitu, tapi dengan pemandangan yang luar biasa. Ini dekat lokasinya dengan Dapunol tadi. Saranin kalau di sini luangin waktulah setengah jam untuk nyemplung ya, have fun ya. Di sini ya, berenang santai gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau sobat kota, kalau saya perhatikan ya dari penjelasan Bro Ricky dan Bro Ferdi ya, jadi kalau kita mau menikmati, namanya juga menikmati alam. Jangan terburu-buru, nikmati sampai sobat kota puas nih. Jangan ditarget ya. Jadi lebih baik
santai, nikmati, karena alam itu perlu ketenangan, perlu santai untuk dinikmati hingga kita bisa betul-betul merasakan kegiatan ini, karena kegiatan ini apalah menikmati alam gitu ya. Oke, okay. Wisata alam di sini, Pak. Ya, banyak masih destinasi yang lain. Ini ada satu lagi nih. Namlol, silakan. Namlol. Namlol ini dekat dengan Yapap juga. Nah, Namlol ini cocok, tempat yang cocok untuk Anda makan siang. Kenapa? Karena kapal sandar di Pasir Putih, lalu Anda berjalan sebentar, Anda berjalan di tepi pantai. Di tepi pantai, dan itu danaunya cakep banget. Cekungan danaunya cakep banget. Dan ketika Anda mau foto-foto dengan batu-batu seperti ini, Anda harus rela untuk basah-basah ya, karena ini sedada. Ini kita harus basah sedada, kita nyemplung, kita nanti foto-foto di dekat batu-batu ini, formasi batu-batu ini. Ini cukup ikonik karena batu-batunya ini bisa, apa ya, intinya bisa kita pegang, bisa kita jamah, dan itu ketinggiannya bisa kita jangkau dengan mudah. Ya, sedada orang dewasa lah ya, bukan sedada anak kecil kan? Betul. Iya, orang dewasa. Kurang lebih 1 meter, 1 meter 2. 1,2 lah. Iya, 1,2. Oke. Ya, siap. Oke. Jadi, ini tadi Lamlo. Jadi, nah ini kita lihat. Nah, ini danaunya. Tadi yang saya maksud danaunya ini. Ini kebetulan foto waktu saya bawa tamu dari Belanda ya. Jadi, di Papua ini sebagai tambahan Pak Heben sama Pak John, di Papua ini banyak juga turis Belanda yang berminat. Kenapa? Karena Indonesia itu di masa lalu Papua ini diserahkan terakhir masuk Indonesia. Jadi masih banyak keturunan Belanda yang pulang ke Belanda, terus sekarang mereka mau nostalgia juga gitu. Iya, iya, betul. Nah, ini cakep. Nah, ini. Wah, ini snorkeling yang keren nih. Silakan, Fer. Bro Ferry, silakan, Bro. Boleh, boleh. Oke. Okay. Pak Riki dan juga sahabat-sahabat kalian bahwa nanti Pak Eden, Pak Jono, jadi ini Pulau Gangsi. Pulau Gangsi ini adalah salah satu spot untuk atau alternatif spot untuk snorkeling. Jadi sahabat-sahabat tadi sudah bermain-bermain, mungkin airnya hanya setengah lutut. Wah, di sini airnya harus sampai di dalam-dalam. Jadi sahabat-sahabat untuk menikmati hasil yang baik di dalamnya, ya tentu kita harus menyelam ke laut dan lebih baik. Dan di sini biasanya kalau saat ini dari sumber kota sekalian, kami tidak menyarankan sumber kota tidak untuk harus terlalu berdekatan dengan karangnya. Minimal harus 2 meter dari karang. Kenapa? Karena ketika sumber kota, biasa kebanyakan para tamu atau sumber kota sekalian ada yang datang itu mereka takutnya ke lautnya. Padahal yang berbahaya bukan lautnya, tapi karangnya. Kenapa demikian? Karena ada biota-biota kecil yang di mana saat sumber kota bersentuhan, mereka akan menyerang balik sumber kota sekalian. Jadi sobat kota tidak hanya merugikan, tapi merugikan juga jadi sobat kota. Mereka karangnya mati, ikannya pun akan pergi, sobat kota juga pasti mungkin ada lecet sedikit, dan itu bisa berbahaya. Sehingga kalau sobat kota kongko bersama kami, baik saya maupun Pak Riki, tenang, kami akan memberikan regulasi yang benar, dan kami akan memandu sebaik-baik. Ya, betul. Kalau saya sarankan ya, kepada sobat kota sekalian, kalau diving atau snorkel gini, sebaiknya just to see the corals, ya, don't touch them. Jadi biarkan izinkan coral itu tumbuh, nggak perlu disentuh, nggak perlu dikorek-korek ya, cukup dilihat dari jarak dekat, lalu setelah itu baru dinikmati kalau ada underwater kamera yang difoto dan sebagainya, tapi tidak disentuh, karena saya sering kali lihat ada diver, ada yang juga snorkelers itu, mereka menyentuh karang dan sebagainya, koral dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada binatang juga di tempat itu, apalagi kalau kita tidak pakai sarung tangan, itu kadang-kadang ada yang cukup berbisa. Jadi hati-hati ya sobat kota ya, pada saat kita diving atau snorkel itu sebaiknya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bro Ferry itu, kita floating aja, kita ada saja surfing di ya paling tidak ya sekitar paling dekat itu paling mungkin setengah meter dari karang itu yang paling dekat yang bisa kita ini, jangan sampai kita menyentuh, apalagi colek-colek itu. Wah, itu sayang sekali ya, jangan sampai merusak lah, karena untuk pertumbuhan setiap karang laut itu memerlukan puluhan tahun untuk bisa tumbuh seperti apa yang sekarang kita lihat ya. Oke, ini ada, silakan ini dilanjutkan lagi. Spot berikutnya adalah Batu Susun Misol. Batu Susun Misol ini letaknya dekat dengan Fafanlap, dekat dengan desa Fafanlap, ataupun di Yelu juga nggak terlalu jauh. Batu Susun itu cocoknya untuk sunset, teman-teman.
dan di situ kapal nggak bisa sandar. Jadi kapal hanya sandar untuk Anda turun dan naik, lalu Anda di situ akan difoto dari kapal. Begitu ya cara ambilnya. Jadi Anda ambil fotonya dari kapal. Nah ini Danau Renmakana dan juga Danau Tomolol, mungkin next akan Danau Tomolol, ini adalah danau ubur-ubur yang terkenal di Misol. Nah, kalau di daerah ini, hampir bisa dipastikan, hampir ya, itu sepanjang waktu ada untuk ubur-ubur merahnya. Dia ubur-ubur yang stingless. Yang harus diperhatikan, itu adalah Anda dilarang menggunakan alas kaki di sini. Ya. Anda mau pakai fin, Anda mau pakai sandal, mau pakai sepatu, nggak boleh. Karena danau ini ubur-uburnya sangat sensitif ya kalau terkena sentuhan dari benda. Bisa mati gitu kan. Itu. Untuk mencapai tempat itu, Renmakana maupun Tomolol, itu Anda harus trekking dulu ke hutan. Renmakana jaraknya lebih jauh, kurang lebih trekkingnya itu 20 menit. Kalau Tomolol, trekkingnya hanya 7 menit sampai 10 menit. Umumnya sih kita carinya di Tomolol karena lebih dekat gitu ya. Jangan dipegang juga, tapi kalau Anda mau gaya-gaya foto, pura-pura seolah-olah ini nggak apa-apa, tapi jangan pegang. Ya, mereka sangat sensitif. Bro Riki, saya setuju sebetulnya mendingan jangan pegang, jangan gaya-gaya juga karena itu akan menjadikan contoh buat orang lain dipikirnya bisa pegang. Gitu, seperti yang terjadi di Komodo, orang belaga foto dekat Komodo, dipikirnya bisa dekat Komodo gitu. Jadi sebaiknya sih tidak pose seperti ini, seakan-akan bisa dipegang. Nanti orang akan mencoba memegang karena dilihat fotonya ada yang coba memegang. Itu mungkin sebaiknya tidak. Oke, ini dinding purba nih ya. Silakan. Ya, mungkin Bro Ferry atau Bro Ricky nih. Oke, jadi ini boleh. Jadi ini dinding telapak tangan, di mana dinding ini bukan dibuat-buat oleh mungkin ada yang bertanya, mungkin dinding ini dibuat-buat, tidak sama sekali. Saudara sekalian, adalah di mana ini sudah merupakan suatu peninggalan khusus bagi kami masyarakat Raja Ampat, dinding telapak tangan Misol, dan di mana menurut sejarah bahwa ini adalah manusia-manusia purba yang mana mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Namun sampai sekarang pun sejarah itu tidak membuktikan dan membuktikan bahwa benar ini manusia purba atau tidak. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya dinding telapak tangan ini memang sudah ada. Kami pun sampai sekarang sebagai pembudi asli Raja Ampat, kami belum tahu siapa pelaku khusus dari ini. Tapi kalau ini secara ini dari kasat mata kita yang kita perhatikan, sobat kita bisa perhatikan, itu benar seperti dari manusia. Dan yang menurut dicurigai oleh para ketua-ketua kami adalah ini dibuat oleh moyang-moyang. Tapi itu pun tidak membuktikan suatu kebenaran. Karena bentuk jarinya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang runcing seperti jari-jari monyet. Dan ada pula yang seperti benar, tampaknya seperti jari manusia. Sehingga itu membuat kami agak sedikit bingung terkait hal ini. Cuma kami yakin, ini kami percaya bahwa ini adalah suatu buatan khusus yang ditinggalkan bagi kami putra-putri asli Raja Ampat. Ya, setuju. Ini memang sobat kota, banyak sekali di Indonesia ini peninggalan-peninggalan purba yang masih belum bisa diungkapkan ya, seperti yang ada di sini. Dinding telapak tangan Misol ini juga masih merupakan misteri. Kalau sobat kota juga sama, kalau kita ke Pulau K ya, di pantai Pasir Putih itu atau di pantai Pasir Panjang itu atau tepatnya di Ngrul Buat itu ada satu gua juga di sana yang seperti ini. Jadi sampai sekarang masih misteri ya. Seperti apa dulu orang masuknya purba, bagaimana mereka membuat tulisan-tulisan ini atau menurunkan telapak-telapak tangan ini masih misteri. Jadi ini salah satu kekayaan Indonesia yang masih belum tereksplorasi. Jadi Indonesia itu kaya banget ya, apalagi kita lihat nih sekarang di Misol aja atau sorry di Raja Ampat aja, ini udah luar biasa potensinya ya, dengan terutama ini. Artinya memang dari dulu sudah ada suatu komunitas masyarakat purba yang sudah tinggal di sini. Dan kita merupakan penerus dari segala sesuatunya. Oke, nah rekan-rekan semua, sobat kota, kita sekarang masuk nih ke urusan kampung tengah ya, kampung tengah nih, kampung tengah urusan perut. Ini yang luar biasa nih, ada cacing laut. Dan saya nggak tahu deh gimana, saya belum pernah nyoba. Jadi mungkin Bro Ricky bisa jelaskan atau Bro
Ferdi, silakan mana nih yang punya, Bro Ferdi atau Bro Riki, silakan aja. Makanan khas mungkin lebih cocok Ferdinand yang jelas jadi anak lokal. Silakan Bro Ferdi. Jadi ini cacing laut atau bahasa lokalnya, bahasa Ragam-Ragam bilang instrumen cacing laut ini, nanti kalau sobat kota ada yang lihat, bayangkan, wah ini kayak cacing darat. Betul, miripnya. Cuma, tepatnya cacing laut ini atau instrumen ini, dia khususnya ada di salah satu pantai di utara Pulau Raja Ampat. Jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang utara, kita balik lagi ke daerah utaranya. Nah, sehingga cacing laut ini sangat sekali terkenal di sana, dan cara masaknya direbus, kemudian biasanya dipanggang. Ataupun kalau tidak dipanggang, biasa dijemur dengan sinar matahari. Sehingga sudah mengering, lalu itu dimakan. Jadi makannya pun bisa dijadikan sebagai apa ya, menu di pagi hari untuk bisnis bagi masyarakat lokal. Ataupun bagi sobat kota ada yang mau mencicipinya, boleh juga. Tapi dengan porsi yang kecil, karena kan pasti dengan perut yang berbeda, rasanya pun pasti berbeda, lidahnya pun pasti berbeda. Jadi mungkin dari menyangkut makanannya seperti itu sobat kota. Nah di sini juga ada ikan bakar. Jadi sobat kota selain di Raja Ampat terkenal akan keindahan alam bawah laut, ikannya di sini juga terkenal dengan kulinernya. Jadi seperti ini ikan bakar atau sambal colo-colo. Jadi sobat kota ini ikan, kami bilangnya ikan komo atau ikan tuna kecil, ikan cekalang. Nah ikan cekalang ini dibakar lalu dihamburi dengan apa bumbu-bumbu sambal colo-colo seperti ini sobat kota. Wah ini sambal colo-colonya bikin air liur saya keluar nih. Wah benar colo-colo sekali. Mungkin paling cuma tambah sedikit. Wah udah hah gitu ya colo-colonya. Pak Riki ada mau tambahkan gimana Pak? Kan Pak Riki ya. Pak Riki kan dari Jawa nih, maksudnya dari ini waktu nyoba colo-colo ini gimana nih rasanya? Enak ya? Ikan Raja Ampat mau dimasak apapun enak ya, karena enak, ikannya ya? Udah fresh. Betul, ikannya betul. Sudah fresh. Kalau kita bilang ini ikan yang baru mati sekali, bukan mati berkali-kali gitu. Ya. Ini beda. ikan Raja Ampat baru berbeda. Aja ngobrol sama saudaranya baru ditangkap langsung masuk proses masak ya. Jadi baru aja bercengkrama dia dengan sobat-sobatnya main-main, diambil terus digoreng gitu. Jadi luar biasa. Ya. Jadi benar-benar fresh. Oke, silakan. Papeda. Ya. Wah. Silakan Freddy, papeda nih. Oke, jadi ini papeda. Biasanya masyarakat sini bilang Papua penuh damai. Papeda. Nah, tapi papeda ini salah satu makanan khas baik di bukan hanya di Papua tapi di daerah timur Indonesia lainnya seperti Maluku dan Halmahera, itu mereka makanan khasnya ini. Tapi dominannya ke kami di Papua, bayi pun dikasih makan dengan papeda. Papeda adalah bahan dasarnya adalah sagu, di mana sagunya diambil kemudian dibuat seperti ini, kemudian dituangkan ke dalam air panas, lalu jadilah seperti ini. Kalau bagi sobat kota sekalian yang belum pernah rasa, pasti awal coba itu rasanya seperti lem, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Heben, dan memang seperti ini karena rasanya lengket. Dan sebagai informasi juga bagi sobat kota saat makan papeda ini harus dilengkapi dengan ikan kuah kuning dan juga sayur kangkung dengan pepaya. Karena itu ibaratnya seperti suami istri yang tidak bisa dipisahkan. Dan cara makannya, sebagai informasi juga, perlu informasi, lebih dulu kita tuangkan ikan kuah kuningnya. Kemudian setelah itu papedanya. Kenapa lebih dulu? Karena biar papedanya tidak lengket pada piringnya. Sehingga kuahnya lebih dulu. Jadi kuahnya yang disajikan adalah selalu kuah kuning. Kenapa? Pak Ferdi, bukan kue yang lain bisa ya? Bisa, tapi dominannya selama ini yang kami bisa makan nikmatinya dengan ikan kuah seperti itu. Dan cara makannya ya Bro Ferdi ya, mereka harus apa pakai kayak sumpit gitu di gulung terus dibakar. Nah itu ya, cara makannya juga beda. Ya, cara makannya pun berbeda. Cara ngambilnya pun berbeda. Ya, jadi sobat kota itu nanti akan diberikan semacam bambu untuk kayak sumpit gitu. Lalu kita gulung, nah itu kita baru makan. Baru ambil kuahnya pakai sendoknya kayak gitu. Jadi, wah ini saya pertama sekali, ini berbagi pengalaman saja sobat kota ya. Pada saat pertama makan papeda, saya pikir, waduh, disajiin lem gua nih, uhu apa lem, apa ini. Tapi begitu saya coba, waduh enaknya luar biasa. Tapi memang seafoodnya itu yang bikin enak. Sobat kota ya,
Bayangin semua ikannya segar. Bro Kota kalau merasakan ikan segar itu beda ya, kenyalnya juga beda. Ya, jadi beda tuh kalau kita di tempat-tempat lain yang tadi Bro Riki mengatakan udah mati berkali-kali tuh, itu beda banget. Begitu kita makan ikan yang di Raja Ampat nih, kenyalnya itu beda. Ketahuan itu, wah ini ikan segar banget gitu. Jadi itu bedanya ya, dan rasanya juga, rasa manisnya juga masih kerasa banget. Jadi itu loh ini. Oke, sekarang kita lanjut nih kuliner yang lainnya, karena kalau ngomong kuliner nih jadi lapar nih, padahal udah makan siang. Silakan Bro Ferdi, lanjut aja. Oke, jadi ya baik, terima kasih Pak Eben. Jadi ini sekali lagi ini ada kuliner lokal kami masyarakat Raja Ampat. Jadi papeda itu bisa diolah jadi dua bahan makanan. Pertama sebagai sagu itu bisa diolah jadi bahan makanan pertama, bisa jadi papeda, kemudian kedua jadi sagu bakar. Nah, sagu bakar gimana sih? Nah, sobat kita bisa perhatikan di sini ada dua jenis sagu bakar yang saya perhatikan. Ada jenis sagu yang kiri bagian atas ada tulisan sagu bakarnya itu terbuatnya dari kasbi atau apa singkong. Nah, jadi sagu bakar ini bahan dasarnya bisa jadi bahan dasarnya kasbi atau singkong, kemudian bahan dasarnya sagu. Dan ini bisa disajikan untuk menu di pagi hari untuk teh. Dengan teh panas sebelum sobat kota kita berkeliling ke pulau-pulaunya, kita bisa diskus dulu sedikit. Jadi setelah sagunya dibakar seperti ini, kemudian ditiris-tiris, lalu bisa dikeringkan untuk menjadi bahan khas atau makanan khas untuk sarapan di pagi hari, minuman di pagi hari sobat kota. Ya, ini betul. Jadi ini minuman bisa sampai di pagi hari dengan kopi atau teh manis ya untuk pagi hari. Oke, silakan next. Oke, ikan bungkus mungkin Pak Riki bisa lanjut ikan bungkus. Ya, ikan bungkus ini sama seperti pepes di Jawa ya sebetulnya, cuman yang membedakan di sini kalau pepes itu kan hanya biasanya hanya dibungkus dengan sambal aja. Kalau ini dia ada bumbu-bumbu lainnya. Jadi ikan ini tetap dibungkus dengan daun pisang, tetapi sebelum dibungkus daun pisang itu ada pelengkapnya. Ada daun singkong, ada cabenya, ada tomatnya, dan ada bahan-bahan lain gitu. Jadi nggak sama dengan pure pepes yang hanya mengandalkan rica atau cabe ya. Di sini ada campuran-campuran lainnya. Dan ini merupakan cara masak tradisional untuk masyarakat di sini, ikan bungkus ini. Oh, jadi intinya sobat kota kalau kita lihat nih rangkaian dari apa kuliner yang ada, yang pertama adalah kita nggak asing sebetulnya ya dengan komponen makan-makanannya. Tapi yang kedua yang luar biasa adalah ikannya pasti ikan segar, baru saja didapat dari laut, jadi pasti segar banget. Yang ketiga adalah kekhasannya ada ya, seperti tadi campur dengan papeda, dengan tadi sagu juga yang dibakar dan sebagainya, ini luar biasa. Nah, ini lagi ini ada satu sarang semut. Wah, ini sarang semut nih bisa dijelaskan Bro Ferdi, bahannya apa sih, bagaimana cara makannya dan masaknya gimana? Pak Riki lanjut aja kalau sarang semut. Oh, Pak Riki, silakan Pak Riki. Pak Riki lanjut. Sarang semut ini sebetulnya cara kalau kita buat kita lihat prosesnya dulu ya. Sarang semut ini sesuai namanya, ini berasal dari sarangnya semut. Jadi kebanyakan kalau di pohon itu kan ada di Raja Ampat ada pohon-pohon yang memang ada sarangnya semut. Nah, sarangnya semut ini kita belah dulu. Nah, kita keluarin dulu semut-semutnya, kita jemur. Kita jemur dulu sampai dia kering. Nah, setelah itu baru kita proses. Cara prosesnya gimana? Kurang lebih bayangannya seperti membuat teh. Jadi diseduh, kita rebus, lalu kita seduh. Satu kali buat, itu menyeduh itu satu apa itu namanya sarang semut. Itu bisa menjadi 3-4 kali seduhan. Khasiatnya tentu saja beragam, ada yang bilang untuk kanker bisa, ada yang bilang untuk prostat ataupun untuk HIV bisa, tetapi ini belum mendapatkan uji ilmiah atau uji medisnya belum ada memang. Ini hanya sebagai pengobatan tradisional. Dan ada dua macam yang perlu dicermati, yaitu sama semut merah dan sama semut putih. Umumnya yang kualitasnya lebih bagus itu adalah yang putih, umumnya ya, tapi tidak selalu. Oke, jadi ini banyak dijumpai di pasar tradisional ataupun di toko souvenir, ini selalu ada. Dan untuk masyarakat Sorong sendiri, banyak yang usahanya menjual oleh-oleh sarang semut dikirim ke Jawa ataupun ke luar daerah lainnya. Oke, siap.
Oke, itu tentang kuliner. Ada lagi kuliner lain mungkin, Bro Jono? Ah, ini abon gulung, silakan. Ya, abon gulung ini sebetulnya asalnya abon gulung ini dari Manokwari dengan merek Hawaii. Cuman di Sorong sudah ada dengan merek Billy, jadi ada adik kakak. Ini sebetulnya hampir sama dengan bretok kalau teman-teman tahu ada bretok di Jawa. Cuman kalau bretok itu dia taburannya di atas. Jadi roti dulu baru ditabur dengan abon. Kalau ini abonnya digulung, jadi roti dikasih taburan abon. Abonnya itu sendiri ada beragam varian, ada tuna, ada ayam, sapi, dan juga ada yang lainnya. Nah itu setelah ditabur baru digulung, namanya menjadi abon gulung. Oh. Gitu. Nah ini menjadi oleh-oleh yang paling oleh banyak dicari dari ya. Sorong lah atau dari Papua ya. Dan menjawab dari pertanyaan tadi, salah satu pertanyaan mungkin dari Pak Henry Gunawan, makanan selain seafood apa, itu juga mungkin di Nesta juga ada, itu ada petatas atau umbi-umbian juga. Ya. Jadi makanan khas di Raja Ampat selain seafood itu juga ada petatas, umbi-umbian, dan juga sagu, itu termasuk makanan yang menjadi khas di Papua. Ya. Kalau untuk ayam, daging, itu tidak ada olahan yang menjadi khas di kita. Khasnya kita adalah seafood dan umbi-umbian. Itu. Jadi umbi-umbian lebih dominan ya dengan seafood ya? Nah, jadi kalau yang seperti di gambar ini, petatas ini di Jawa itu ada, itu petatas itu umbi ya. Ada yang di Jawa itu bilangnya bentul gitu ya, seperti bentul. Nah, cara masaknya itu dikukus dia. Jadi ada yang kalau tradisional, cara masak tradisional itu dikukus dia di masukkan ke dalam daun pisang, dibungkus daun pisang, lalu ditaruh di tanah, dipendam di dalam tanah, untuk kemudian dibakar dalam tanah intinya. Barapen. Nah, kita bilang itu barapen, masak dalam tanah. Itu ada juga, atau kalau sekarang udah modern, itu menggunakan kukus seperti biasa, pakai minyak tanah dan pakai kayu. Kalau sate bia, ini adalah sate kerang. Kalau kita bilang di sini itu klem ya, giant klem atau klem ya, ini satenya sudah dimodifikasi, sate bia itu kerang. Kalau yang aslinya di sini itu hanya digaramin aja. Jadi kerangnya itu hanya digaramin aja, tidak pakai bumbu lain. Oke, itu. Ini kangkung bunga pepaya seharusnya cukup banyak di Indonesia, tapi mungkin ada kekhasan sendiri dari Raja Ampat atau dari Sorong. Pariki kalau atau? Kalau kangkung bunga pepaya ini tadi Pak Bro Ferdi udah sebutin, ini menjadi pasangan atau suami istrinya dari apa itu namanya papeda, ikan kuah kuning ya. Ya, ya. Nah ini dipercaya juga sebagai anti malaria untuk di wilayah Papua. Kenapa kok digabung dengan kangkung? Karena kadang-kadang itu mengurangin efek pahitnya, rasa pahitnya daripada bunga pepaya. Ya. Itu. Ya. Nah, ini yang paling favorit saya nih, tuna. Dada tuna, ini makanan yang wajib Anda coba kalau Anda ke Sorong atau ke Raja Ampat. Karena dada tuna ini pengolahannya sangat khas. Dari tunanya di sini tuh cakalangnya gede-gede. Saya tinggi 180, mungkin dia lebih tinggi daripada saya ikannya. Jadi seperti ini. Nah, ada tuna, ada dada, ada rahang. Kalau rahang terbatas ya. Dan ini Anda bisa nikmatin ini dengan harga terjangkau 30.000 sampai 40.000 satu piring. Sudah termasuk sama nasinya. Ya, jadi sangat terjangkau, sudah dikombinasikan dengan kangkung, dengan lalapan, apa itu timun dan sambal. Sambalnya pun ada sambal culu-culunya, ada sambal kacangnya, ada sambal uleknya. Jadi sambalnya pun macam-macam. Dan ini hampir di setiap ikan bakar, lapak ikan bakar yang ada di Sorong ataupun di Raja Ampat, itu pasti menyediakan menu ini. Oke. Okay. Nah, itu. Sudah. Oke, ini beberapa tadi kuliner. Ini ada keripik ikan tenggiri. Mungkin ini oleh-oleh khas ya, untuk oleh-oleh itu atau untuk sambil minum kopi, minum teh. Bukan tidak mendampingi apa, tidak dikonsumsi pada saat sambil minum sifas regal ya. Ini cuma kopi. Ya. Kalau tenggiri ini dia ada daerah khasnya Pak, itu di Mayalipit tadi Ferdinand sudah jelaskan, di Mayalipit ada kali biru.
Ya. Tengiri ini banyak ditemukan di situ. Jadi kerupuk kerajinannya itu dari Mayalibit, yang kedua dari Misol. Tapi yang lebih terkenal yang dari Mayalibit. Oke. Ya. Wow, luar biasa. Nah, kita sekarang masuk nih, resto-resto yang kita rekomendasikan kalau misalnya sobat kota mau jalan-jalan ini, ya tentu ada beberapa resto mungkin ya, mungkin di Sorong ya, kalau di desa-desa wisata kan banyak kan kedai-kedai ya. Kalau di Sorong mungkin ada beberapa resto yang bisa direkomendasikan. Bro Riki mungkin yang lokasinya di Sorong, silakan. Ya, kalau tadi Pak Heben sudah sebut, untuk di Raja Ampat, di Waisai ya, di Waisai itu memang belum ada resto yang gede, masih berupa warung ataupun depot kecil. Nah, untuk yang seperti ini, gede seperti ini, memang baru ada di Sorong. Nah, ini ada dua yang kita rekomendasikan, yaitu yang pertama Marina Star Resto. Lokasinya di samping pantai, dan ini merupakan area untuk turun naik penumpang juga ketika ke Raja Ampat. Kalau Anda charter speedboat, nggak pakai perahu apa kapal umum ya, ferry, Anda bisa turun naik dari sini. Jadi habis dari Raja Ampat lapar ya, stay di Sorong langsung makan gitu. Di sini juga pernah dikunjungi Dewi Persik juga pada waktu ke Raja Ampat juga makan di sini. Dan di sini bagusnya adalah suasana sunsetnya, karena sekarang ini kan dalam foto yang tampil kan foto dalam ruangan. Yang sekarang itu sudah ada yang di luar ruangan yang di lantai satu, itu langsung view-nya langsung sunset-nya. Wow. Outdoor-nya dapat gitu. Menunya kalau yang nggak suka apa itu namanya ikan laut atau seafood, di sini juga ada menu-menu lain. Seperti ada Chinese food ya, capcay ataupun apa ayam goreng dan sebagainya itu ada. Even dada tuna dan papeda pun di sini ada. Ya, ya. Oke. Gitu. Jadi itu tadi. Nanti satu lagi resto yang ada. Nah, Layar Gading Resto ini adalah sister resto dari Ratu Sayang. Ratu Sayang adalah seafood number one di Sorong. Ya, baik dari segi rasa maupun harga itu number one. Number one rasanya, number one harganya gitu. Nah, ini di sini kalau makan itu ikannya itu segar sekali di sini, bumbunya juga banyak. Ini Anda mau pesan lobster, Anda mau pesan kepiting, itu ada semua di sini. Jadi variasinya cukup banyak. Anda mau pesan nasi goreng pun juga ada kalau nggak makan seafood ya. Anda mau makan nasi goreng, Anda mau makan beef, mau makan ayam, di sini ada lengkap. Dan lokasinya sebelah laut, tepi laut. Ini sering dijadikan venue untuk acara-acara maupun wedding di Sorong. Gitu. Oke, kita sekarang simple itinerary ini. Mungkin Bro Riki ini yang bisa sampaikan kira-kira simple itinerary ini ada 10 hari. Brief aja kira-kira apa aja sih itinerary yang kalau bisa aja kita punya 10 hari ini. Ya, saya singgung sedikit, Pak Heben, mungkin nanti Ferdinand bisa melengkapi juga. Jadi hari pertama itu biasanya kita nggak efektif karena kita baru dari pesawat ya, capek ya. Mendarat pagi ya, mendarat pagi, kita berangkatnya tengah malam, jadi Anda juga check-in tengah malam, sampai Sorong pagi. Ingat waktu di Sorong, di Raja Ampat ini 2 jam lebih cepat daripada di Jawa. Jadi Anda tibanya jam 6 pagi, jam 7 pagi, itu jam 4, jam 5-nya Jawa. Jawa. Nah, hari pertama itu dari Sorong, Anda masih menyeberang lagi ke Raja Ampat. Nah, yang bisa dilakukan adalah, opsinya adalah ke Kali Biru, karena itu Kali Biru hanya half day trip bisa. Hari kedua, otomatis Anda kalau mau menempuh ke Wayak, itu harus satu hari sendiri. Kenapa? Karena tadi sudah saya singgung, untuk ke Wayak itu one way, itu 3-4 jam. So, PP itu perlu waktu 7-8 jam untuk PP. Belum termasuk pendakian ya, kita bilang hanya untuk jalan ke tempat spotnya aja. So, Wayak itu nggak bisa digabung sama spot lainnya. Benar. Ya. Nah, yang kedua hari kedua kita ke Wayak PP atau Anda juga bisa nginap di homestay di Wayak juga ada, termasuk di Jojo Bau homestay juga bisa. Hari ketiga itu kita eksplor Pianemo. Nah, kalau Pianemo ini jaraknya hanya sekitar 1 jam dari Waisai. Jadi kalau kita ke Pianemo kita bisa eksplor yang lain-lainnya. Kita ke Pianemo, Telaga Bintang, sekaligus juga kita nanti bisa mampir untuk snorkeling di Yenbuba, Saundarek, Pasir Timbul, itu bisa satu hari yang sama. Nah, hari kelima ke hari keempat ini Kabui. Kabui ini kita ambil jalur santai ya. Jadi kita ke Batu Pensil, ke Hidden Bay, ke Freeway. Tapi jika waktu Anda terbatas, Anda mau
efektif itu bisa digabung dengan wayak. Kalau kabui itu bisa digabung dengan wayak. Ya, jadi selepas dari wayak keluar, Anda cukup waktu itu bisa ke Teluk Kabui. Tapi jika Anda mau santai, memang dipisah seperti ini lebih bagus, lebih maksimal karena Anda bisa ke Hidden Bay, Anda bisa sekaligus ke Freeland. Ya. Hari kelima ini kan tripnya digabung ya Waikiki Misol. Hari kelima itu Anda harus kembali ke Sorong. Kenapa? Karena untuk Waisai sama Misol itu berbeda arah. Jadi senternya itu senternya dari di Sorong. Anda balik dari Waisai ke Sorong dulu, lalu Anda bisa bermalam di Sorong atau Anda jika memungkinkan Anda bisa langsung ke Misol. Karena Misol itu kapalnya untuk masa sekarang ya pandemi itu nggak tiap hari ada, mungkin seminggu sekali sampai dua kali dan ada hari-hari tertentu aja. Untuk ke Misol sendiri itu naik kapalnya lebih lama lagi daripada di Waisai. Kalau tadi hanya 2 jam, kalau kita ke Misol itu butuh waktu 5 jam naik kapalnya. Itu ya. Oke. Okay. Jadi untuk ke Misol hari ke-6 itu perlu waktu satu hari sendiri untuk ke Misol. Karena habis sampai Anda juga harus istirahat, aktivitas ringan, check in dan sebagainya. Hari ke-7, 8 dan 9 itu Anda bisa memanfaatkan dengan explore Misol. Ya. Urutannya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan jumlah rombongan Anda dan juga interest place yang Anda mau tuju apa. Karena kalau di Misol, itu lain dengan di utara. Misol itu lebih berdekatan untuk spot-spotnya itu lebih berdekatan daripada di utara. Ya, daerahnya itu lebih terkelompok dia. Itu. Di sini ada Yapap, Namlol, Gua Keramat, itu bisa semua dijangkau. Okay. Nah, hari ke-10, perhatikan di hari ke-10, jadwal kapal ini ke Misol selalu berubah-ubah. Kadang-kadang ada pagi, kadang-kadang ada siang. Nah, namanya kita berlayar di tengah cuaca ya, kita nggak bisa pastikan 5 jam itu pasti nyampe ke Sorong. Betul. So, andai kata ini jadwalnya yang umumnya terjadi adalah jam 8 start dari Misol. Logikanya jam 1 atau jadwalnya itu jam 1 udah nyampe di Sorong. Anda mau naik penerbangan jam 4 sore, harusnya bisa. Ya. Akan tetapi, kendala cuaca nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang betul, ekstrim sekali, kadang-kadang itu jam 3, jam 4 baru sandar gitu loh. Dan Anda ketinggalan pesawat. Jadi kita sarankan untuk hari terakhir Anda jangan mengambil penerbangan langsung. Ya. Ya, baik, stay di Sorong satu malam. Satu malam, ya. Ya, itu. Karena kendala cuaca dan Misol termasuk daerah yang cukup ekstrim jika terjadi angin. Ya. Ya. Oke, okay, jadi untuk special destination ya, tadi ini, dari terangan itu ya, beberapa special distance ya. Apa ya, destination sudah kita jelasin semua ya, sih. Ya. Ini disebut special destination karena mungkin satu dari segi harga ada extra cost-nya. Dua, ini menutup fisik juga. Ya. Dan interest orang. Kalau fisik orangnya, misalkan begini nih, saya mau Raja Ampat yang lengkap nih, sekali once in a lifetime gitu kan. Mau ekspor semua. Tapi Anda tidak mempertimbangkan fisik Anda, udah nyampe jauh-jauh ke sana, ternyata minder. Wah, sayangnya saya mindernya kayak gini, safety-nya saya mundur nih. Sayang, Anda sudah spending waktu, Anda sudah spend biaya, tapi ternyata sampai sana Anda nggak berani naik gitu kan. Karena memang realnya seperti ini. Kalau dilihat di Wayak Puncak 2 tuh ya, Wayak Puncak 2 diperbesar, itu kapalnya itu langsung sandar. Sandar langsung naik ke puncak. Jadi tidak ada, kita langsung step the cars from the boat. Nggak ada dermaga-dermaga itu nggak ada. Iya, iya. Nah, itu sih. Oke. Okay. Jadi anyway, Bro Ricky, Bro Ferdinand, kalau misalnya kita wisata ini semuanya rata-rata dry landing ya, nggak ada yang wet landing, artinya nggak perlu turun ke air, atau ada yang harus wet landing? Ada. Kan ada yang di pantai, terus kita terpaksa harus turun ke air, karena kan kapal nggak bisa betul-betul merapat masuk ke pantai. Itu semua atau semuanya ada dermaganya, jadi dry landing. Ada, kalau di desa-desa pasti ada ya, Fer ya. Kalau di desa-desa itu pasti ada dermaganya kan? Iya, kalau di iya benar. Yang tadi aja mungkin yang pantai apa tuh yang tadi yang itu Namlol kayaknya. Namlol itu wet landing nah, ya. Itu wet landing ya. Jadi ada satu yang ya, wet landing mungkin ya. Pasir timbul. Ya pasir ya, timbul pasti wet landing. Kalau Namlol kita nggak foto-foto dengan batu-batu tajamnya itu yang seperti di foto ini yang paling terakhir bawah kanan. Kalau kita nggak ke situ, kita cuma basah semata kaki, selutut aja kok. Oh, turun okay. Dari boat itu kita hanya basah selutut aja.
Ya. Kita di pantainya aja. Tapi kalau Anda mau foto seperti ini ya, sedada. Iya gitu. Betul. Itu artinya kalau kita pilihannya di Anda. Di beberapa tempat rata-rata adalah dry landing, artinya ada dermaganya. Tapi kalau di tempat tertentu ada dua tempat paling tidak itu wet landing, artinya kita harus turun ke air, menjejak air walaupun itu cuma sedengkul ya. Yes. Siap. Okay. Ya siap. Oke. Okay. Nah, ini beberapa destination special semuanya sudah dibahas ya oleh Bro Ricky dan Bro Ferdi. Jadi Sobat Kota ini perlu nanti mengkolaborasi aja, melihat data, mungkin melihat lagi YouTube channel ini lagi untuk mempelajari beberapa informasi, karena kalau sekali saja mungkin lihat YouTube ya mungkin belum, atau ke teman-teman nanti yang akan, oh ya ini saya dapat informasi ya, di share aja link YouTube-nya, bisa sama-sama nonton, lalu sepakat nih Sobat Kota untuk bisa, oh kita sepakat yuk 4 orang sampai ke 10 orang gitu ya, sama-sama jalan ke Raja Ampat. Nanti Raja bisa kontak dengan Bro Ricky atau dengan Bro Ferdi juga bisa disarankan bagaimana atau perlu ditemani dan sebagainya. Nah, ini bisa kita sarankan juga ya. Yang saya rekomendasikan, pengalaman saya juga seorang travelers, sobat-sobat kota, selalu akan bermanfaat kalau kita ditemani oleh lokal gitu ya. Jadi pasti itu akan lebih bermanfaat, lebih nyaman, lebih safe, lebih terarah ya. Kita kadang-kadang nggak tahu mau pergi kemana dulu dan sebagainya, tapi yang lokal tuh ngerti bagaimana. Jadi penting banget sebetulnya kita ditemani oleh rekan-rekan dari lokal. Nah, apalagi tadi saya ngobrol, kayak kita semua yang ngobrol dengan Bro Ferdi tadi, dengan juga Bro Ricky, bahwa satu hal yang paling penting yang menjadi concern mereka adalah, satu adalah keamanan, itu penting banget. Lalu kedua adalah kenyamanan ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Bro Ricky dan Bro Ferdi ya. Pertama ini dari ini ada satu pertanyaan dari Bro Eko nih, Jonathan Eko. Kalau misalnya tadi di sana misalnya mau mancing, boleh nggak sih kita mancing di sini? Kalau kita lihat tadi ada ikan tuna yang lebih tinggi dari Bro Ricky, wah kalau dapat mancing itu jackpot banget tuh untuk memancing ya. Dapat ikan tuna segede gitu, alat pancingnya luar biasa. Nah, kira-kira kalau ada paket nggak misalnya untuk memancing dan sebagainya? Oke, jadi mungkin saya bisa tanggapi sedikit terkait mancing di daerah itu yang namanya daerah perlindungan laut atau singkatannya DPL, dan itu ada masyarakat adat yang memiliki aturan-aturan adat atau hukum pasir laut. Jadi ada daerah-daerah tertentu minimal harus mancingnya 1 mil dari titik pantai, kurang lebih sekitar 1000 meter ya dari pantai ya. Dari pantai. Nah, kemudian kalau mau mancing di sini ya, kita bisa aturkan jadwalnya untuk mancing, dan tentunya seperti yang tadi Pak Heden sampaikan bahwa datang di sini lebih semangat. Nah, guide kami for information, kami juga hanya tinggal sebagai guide abal-abal, tapi kami disertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai guide juga, dan berulang kali kami, termasuk saya dengan Pak Ruti sendiri, sudah berulang kali disertifikasi. Jadi kami memiliki kualifikasi tertentu. Kemudian untuk mancingnya, kita bisa atukan jadwal mancingnya juga. Oke, jadi Bro Ferdi bisalah rekomendasikan di mana dan kapan waktu mancing yang paling baik ya, nah, yang benar. Secara legal itu dibolehkan gitu kan ya. Benar. Karena kan ada seperti tadi ya, ada beberapa area di kayak kalau seperti yang saya tahu di Hong Kong gitu kan, itu ada bulan-bulan tertentu nggak boleh mancing karena pada saat bulan itu ikan-ikan banyak bertelur gitu. Nah, itu juga di bulan-bulan tertentu nggak boleh mancing. Nah, nanti pasti kembali Sobat Kota ya, kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, tentu orang lokal nih yang lebih tahu dari aturan-aturannya dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih, apakah masih memerlukan kalau misalnya kita ke Papua ini untuk suntikan malaria, atau kalau misalnya masih perlu kira-kira berapa hari sebelumnya? Pariki jelaskan. Pariki ya, mungkin bisa jelaskan. Malaria itu sebetulnya lebih menjangkiti di daerah yang kurang penduduknya ya. Kalau sudah ramai seperti di Sorong atau di Raja Ampat ini, jarang sekali orang pendatang yang cuma 3 hari sampai seminggu terjangkit malaria.
jarang sekali. Ada nggak? Ada, tentunya pasti ada yang namanya penyakit sakit, pasti ya. Ada, tapi itu jarang sekali terjadi. Nah, ya, oke. Sebenarnya sekedar testimoni aja untuk sobat-sobat kota ya. Saya beberapa kali ke Papua ya. Jadi saya ke Papua itu saya nggak pakai suntik malaria sih. Saya ke Wanokwari, saya ke Sorong, saya ke Jayapura beberapa kali itu nggak suntik malaria sih. Selama itu di daerah kota, ya, di daerah pemukiman, saya rasa nggak perlu. Tapi kalau kita kalau mau preventif, daerah pedalaman mungkin ya. Ya, kalau mau preventif kita minum pilkina 3 hari, ya, 4 hari, 3 hari, trip, 3 hari, 4 hari sebelumnya ya, kita bisa minum pilkina ya. Ya. Oke, okay, Ben. Ya, silakan, Bro Freddy. Terkait dengan malaria, yang saya sarankan, yang saya mau sampaikan bahwa bukan hanya malaria yang disuntik, nanti pulang dari Raja Ampat atau dari Papua pasti malarindu. Benar. Itu malah malarindu, pengen langsung balik lagi. Betul. Ya, oke. Okay. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya ini jawab dulu aja. Danau Love buatan, ini buatan atau alami ya dari Anita Wijaya? Saya rasa ini pasti alami lah ya. Kita nggak bikin-bikin. Lalu rasio tour guide-nya nih, kalau peserta berapa? Misalnya Bro Ferdi nih, kalau handle satu guide tuh biasanya handle berapa orang sih? 10 orang sampai 20 orang atau cukup 10 orang aja maksimum? Atau nanti ada rekan lainnya sebagai tim berdua? Handle kalau 20 orang gitu gimana? Oh, masih bet. Ya, Bro Ferry? Ya. Halo, Pak. Bro Ferry. Oke, okay, ya. Mungkin Oke, saya cover dulu aja. Iya, silakan. Iya. Untuk untuk pertanyaan dari Bu Anita ini ada beberapa pertanyaan saya jawab sekaligus ya. Untuk tour guide itu 1 banding 10 rasionya. Jadi 1 guide itu maksimal membawa 10. Kenapa sih kok kita nggak seperti tour lainnya yang 15 orang, 20 orang, 30 orang untuk satu tour guide itu ya. Karena kita wisatanya wisata alam. Dan di alam ini kita harus jaga safety-nya lebih daripada yang di darat gitu ya. Apalagi kita di sini perairan dan kepulauan. Concern kita adalah ketika Anda naik di medan itu, Anda naik turun bukit ataupun Anda snorkeling, kami harus mengawasin Anda dan itu tidak cukup kalau 1 banding 20 nggak akan bisa. Jadi untuk ketentuan di Raja Ampat, jika Anda menggunakan operator yang resmi ataupun gate yang resmi, itu pasti mereka tahu code of conduct-nya itu 1 banding 10. Langgar-langgar ya, dikit karena budget bolehlah 1 banding 12 gitu kan. Itu ya. Lalu Bu Anita ada pertanyaan lagi, bulan terbaik Raja Ampat. Sebetulnya all season Raja Ampat bagus, hanya saja memang pengaruh di sini adalah wisata alam, ini adalah tergantung dari angin. Angin selatan itu bertiup di bulan Juni sampai September. Mei biasanya mulai-mulai ada perubahan. Tapi ini tidak mutlak, karena cuaca itu kalau kita bilang buruk, itu bukan berarti sepanjang musim itu buruk semua, enggak. Umumnya best season Raja Ampat itu Oktober sampai April di mana angin selatan tidak bertiup. Umumnya ya. Apakah Juli bisa Pak pada waktu musim liburan sekolah? Bisa. Akan tetapi jika Anda Anda trip di bulan-bulan yang beresiko angin selatan seperti itu, kita sarankan Anda tidak mengambil destinasi yang jauh seperti Wayak, karena Wayak itu jauh sekali dan kadang-kadang itu kita nggak bisa tembus, gitu ya. Tapi kalau bulan yang bagus, yang relatif teduh, Januari, Desember, itu kurang, itu kebanyakan tembus untuk ke Wayak dan sebagainya. Danau Love alami atau buatan sudah dijawab Evan. Di sini nggak ada yang buatan ya, karena kalau mau membuat kita teknologi udah nggak ada gitu kan. Ini wilayah timur Indonesia, teknologi apa yang kami punya sampai kami bisa membuat wisata buatan gitu kan. Nah itu. Untuk foto, itu Bu Anita juga menanyakan masalah foto. Kalau Anda tidak membawa fotografer, itu memang guide bisa menjadi pengambil fotonya, membantu ya, fotonya. Akan tetapi, kalau Anda mau maksimal, kami sarankan memakai jasa profesional. Jadi, seperti saya, itu ada rekanan yang dia supply untuk foto, drone, dan sebagainya. Nanti hasilnya berupa foto-foto dan juga video editing. Jadi Anda cukup menambahkan, kalau Anda misalkan bergerak dalam rombongan 10 orang sampai 20 orang,
Anda cukup menambahkan 3 juta sampai 5 juta untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi karena gini ya, kalau guide itu kita memang tugasnya lebih ke guide gitu kan. Jika di spot-spot yang berbahaya seperti di Wayak ataupun di Telaga Bintang, kami fokusnya lebih ke menghandle orangnya, safety-nya, bukan ke fotonya. Alangkah lebih bagusnya jika memang ada jasa profesional yang mendampingin. Iya, betul. Jadi misalnya gini, mungkin saya tambahkan Bro Ricky ya. Misalnya gini, pada saat naik ke Wayak gitu, ada rombongan yang udah naik di atas gitu ya, 5 orang. 5 orang masih dibantu oleh pemandu wisata di bawah gitu. Kan nggak bisa tuh diharapkan local guide-nya bantu yang foto yang di atas kan. Ya, yang gitu. Akan diutamakan adalah membantu yang 5 orang yang masih melakukan perjalanan ke atas gitu. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Bro Ricky ya. Jadi pemandu wisata pasti membantu untuk foto-foto kalau memang dilihat semuanya sudah secure, sudah oke, tidak ada yang perlu dibantu lagi, ya waktunya bisa dipakai untuk itu. Tapi kembali tadi, kalau lagi ada yang perlu yang lebih dilayani, dari lebih utama dibandingkan yang foto, dia akan mengutamakan mana yang harus dia layani lebih dahulu. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah mendapatkan foto-foto cantik, ya seperti tadi Bro Ricky sampaikan, pakai jasa fotografer yang memang sudah profesional dan profesinya seperti itu dan bisa pakai drone segala dan sebagainya, itu foto-fotonya lebih akan lebih optimal gitu ya. Dan secara jobdesk itu dia fokusnya memang fokus ke dokumentasi Pak, bukan meng-guiding. Ya. Ya. Oke. Okay. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bu Anita. Nah, Bu Anita. Ini ada lagi satu lagi mungkin yang perlu juga dijawab nih Bu Wiki ya. Misalnya kalau yang senior tadi udah ya, tadi ini yang pertanyaan tadi sebentar ya, anak kecil nih, berapa sih usia anak kecil yang kira-kira aman gitu ya? Ideal. Ideal. Ya. Kalau anak kecil itu umumnya kita kan berenang di perairan terbuka ya. Anak kecil itu biasanya sih kalau terlalu kecil tuh kurang enjoy ya, karena dia harus digendong. Ya paling interestnya hanya ke ikan-ikan gitu kan, ikannya bagus, ikannya banyak gitu kan. Nah, saya pernah bawa, ini tergantung dari anaknya sih ya, usia 7 tahun pun oke, asal dia sudah dibiasakan dari kecil sudah berenang, sudah apa, dia nggak takut air, itu dia bisa enjoy dengan kacamata renang dan kita kasih pelampung anak kecil. Itu oke. Tetapi yang bisa menikmati Raja Ampat sepenuhnya itu adalah usia anak 10 tahun ke atas. Karena dari segi fisik dia sudah oke. Dari segi apa itu namanya, kemampuan renang atau itu ya udah lebih mahir dan dia udah mulai tertarik dengan alam itu. Betul. Ya, kalau anak kecil dia lebih tertarik dengan hal-hal yang lebih apa ya, seperti jejet atau apa itu dia lebih tertarik kan. Ya, tapi kalau itu harus alam, lihat ikan yang bergerak gitu ya, baru dia senang ya, gitu ya. Ya, biasanya kalau untuk alam itu anak usia 10 tahun ke atas itu lebih menikmati. Dia udah mulai tertarik apa. Tapi anyway bisa, kalau 6 tahun, 7 tahun pun bisa. Ya. Kalau kurang daripada itu, umur 3 tahun, 4 tahun, bisa. Tapi sebetulnya agak kasihan dengan bapak ibunya karena ngurus anaknya. Ya, betul. Jadi lebih banyak babysitting-nya ya daripada menikmati alamnya ya. Oke, okay. Nah, tadi hanya ingin saja menggaris bawah ini untuk Bu Anita dan yang lain-lain juga yang tadi bertanya tentang cuaca ya. Jadi di sini karena di Papua ini sobat kota ya, ini cuaca ini tidak seperti kita di Jawa gitu ya, ada cuaca hujan, musim hujan lalu kemarau benar-benar kering gitu, itu nggak ada di sini. Jadi relatif dari keterangan Bro Ricky tadi relatif cuacanya ya. Hujan itu ada sepanjang tahun gitu, tapi tidak tiap hari maksudnya ya, tapi tidak ada pembagian musim hujan, musim karena daerahnya adalah daerah hutan tropis di sana, subtropis, jadi cukup banyak curah hujan, tapi jadi tidak ada misalnya di Januari Februari itu banyak hujan, curah hujan besar gitu, nggak ada, tapi demikian juga dengan Juli Juni itu musim kemarau itu nggak ada, jadi lebih merata gitu, dan itu ya hal yang normal artinya. Ya bisa aja satu minggu tidak hujan, tapi di bulan yang sama satu minggu hujan atau dua hari hujan kayak gitu bisa terjadi. Jadi itu tadi ya. Nah memang kadang itu gini Pak Eben, kadang itu di spot itu satu spot hujan, satu spot lainnya nggak hujan karena saking luasnya. Betul. Benar. Ya jadi itu yang perlu ini.
Oke. Okay. Nah, ini tadi ada yang tentang manta. Ya. Apakah manta ini boleh. Bisa dilihat setiap saat? Kita bisa ketemu manta. Tadi kan Bro Riki sudah sampaikan bahwa beberapa manta itu karena banyaknya aktivitas dari wisata di sana, beberapa manta sudah mulai menghindar. Nah, sekarang karena PPKM sudah mulai kembali. Nah, kalau kita mau berenang nih, mau melihat manta ini, kedalamannya berapa sih kalau kita pengen berinteraksi dengan manta? Artinya tidak menyentuh manta, tapi kita bisa lihat manta itu dengan lebih di alam dengan lebih bebas gitu. Kedalaman berapa sih kita punya sampai 1 meter? Saya coba jawab, tapi nanti mungkin Ferdinand bisa melengkapi. Manta itu sebetulnya dia akan bermain di permukaan juga. Dia suka bermain di permukaan, jadi dia akan naik dan turun. Cuman ketika wisatawan banyak dan itu seperti gerakannya itu seperti memprovokasi atau hunting, dia cenderung menghindar. Jadi ketika Anda tenang, dia akan bermain dengan Anda, turun dan naik. Anda stay aja, tidak usah mengejar. Kita sering kok di awal-awal tuh mungkin pada waktu Ferdinand pertama kali guiding itu tahun 2013 sampai 2015, itu mantanya masih banyak sekali yang seukuran dada kita. Kita nyemplung samping kita. Di samping kita tuh mantanya udah ada gitu loh. Tapi sekarang memang mantanya cenderung di bawah. Ketika tidak ada snorkeler atau diver, dia baru naik di atas. Naik di permukaan. Tapi kalau di manta point tadi, itu kita bisa lihat manta dari kedalaman kadang-kadang di bawah kita. Di kedalaman 3 meter sampai 6 meter udah ada. Kalau di bawah sekali ya kedalamannya 15 meteran. Oh. Oke, okay. Ya. Tapi dan kalau 15 meter itu udah profesional diver ya. Kalau 15 meter kan. Dan bulan-bulan musimnya itu kira-kira bulan akhir-akhir September biasanya, akhir-akhir September pas lagi musim di sini kami bilangnya musim kedua atau kadang juga musim pancaroba. Nah, parinya itu ada parinya. Karena kalau musim bulan dari bulan Mei sampai akhir-akhir September itu biasanya angin selatan dan laut sedikit berombak dan itu sedikit mengganggu ketenangan mereka. Ya. Oke, itu saja saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang kita masuk dalam pertanyaan kita. Oke, okay, jadi Sobat Kongko Wisata semua, ya, kita sudah menikmati ini narasumber kita yang luar biasa. Ada Bro Riki, ada Bro Ferdi atau Ferdinand, dan kita bersyukur kita sudah menikmati bagaimana potensi dan bagaimana ini Raja Ampat temptation-nya besar banget ya. Jadi Raja Ampat ini temptation-nya besar banget. Jadi saya rasa setelah melihat video ini, sobat-sobat kota udah harus masukin ini dalam bucket list dan mulai mencoba merancangkan untuk bisa berwisata ke Raja Ampat. Nah, kalau Raja Ampat tadi sobat kota sudah punya sobat nih di Raja Ampat, ada Bro Riki, ada Bro Ferdi yang bisa membantu sobat kota untuk bisa merancangkan perjalanan Anda. Sudah ada tadi di awal dari video ini juga kontak number mereka dan sebagainya. Sobat kota bisa menghubungi ya dengan WA lewat atau dicolek-colek Instagramnya ya, kalau juga subscribe dari YouTube channel ini untuk selalu diingatkan nanti ada beberapa destinasi-destinasi yang baru, karena Kongko Wisata ini selalu menjadi solusi untuk sobat kota untuk ke destinasi-destinasi yang lain yang sobat kota bisa kunjungi. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi dari ONTA, ONTA ya, Online Travel Assistant, karena dari sini sobat kota akan bisa banyak mendapatkan informasi-informasi, dan juga sobat kota yang memang ingin rencana jualan gitu ya bisa juga mendownload, karena ini adalah tempat di mana marketplace juga bisa bertemu di sini ya. Jadi sobat kota bisa menghubungi juga Kongko Wisata untuk kalau ingin menjadi, kapan siapa tahu nih ada dari sobat kota yang ingin jadi narasumber gitu ya, karena punya destinasi yang sangat keren dan ingin dijadikan sebagai subjek atau materi untuk Kongko Wisata, silakan bisa sobat kota kontak kepada nomor WA yang ada atau bisa kirim email ke kongkowisata@gmail.com atau colek-colek di Instagramnya ya, atau join di Facebooknya dan selalu ikuti YouTube channelnya ya. Itu mungkin dari saya sebagai host. Terima kasih untuk Kongko Wisata, terima kasih untuk dua raja yang luar biasa dari Raja Ampat, Raja Riki dan Raja
Ferdi, terima kasih luar biasa sudah menjelaskan berbagai hal. Dan tentu saja kita angkat satu lagi raja nih, Raja Jono Karyadi ya, yang sudah memfasilitasi jadi operator kita dan semuanya. Oke, terima kasih tuh, goodbye semua, luar biasa. Kita bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Okay.